Hello, ladies and gentlemen, we'd like to welcome to the workshop of the Fourth Indonesian Society of Petroleum Geologists Research Forum 2021. My name is Tiwok Tarisma and I will be your mistress of ceremony. Ladies and gentlemen, before we start our event, it is better for us to, uh, to have a prayer first. Pray begin. Pray finish. The Honorable Vice President of Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Mr. Elangga Septama. The Honorable the Speakers of Workshop today, Miss Fahira Aiza. ISPG or Indonesian Society of Petroleum Geologists is a sub-organization of Ikatan Ahli Geologi Indonesia that is focused as a forum for scientific discussion and networking for Indonesian petroleum geologists. We are proudly present you. The theme of our workshop today is about Agri-Sister for Oil and Gas Business Process. The event is sponsored by Asri Indonesia. We are as the committee of the fourth ISPG Research Forum. Very appreciate you to join with us today. For a brief moment, we would like invite you to rise and sing Indonesia National Anthem, Indonesia Raya. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, I will read the agenda of today's activity. For this activity, there will be the workshop with the topic as IG system for oil and gas business process. Then, if you have any question during the workshop, you can click raise hand feature, and then the speaker will give your permission to ask the question. Next, we will explain to you about our standard operational procedure of this workshop. First, your nickname must be the same of the registration form. Second, make sure your audio or microphone in on mute mode to avoid interruption. Third, please kindly turn on your camera during this event. And the last, for the convenience of the workshop, you can change your layout become a speaker view. Okay, and that was only the beginning. Today we have very special guest. Please welcome Vice President of Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Mr. Erlangga Septama. So, Mr. Erlangga Septama, times is yours. Oke, okay, uh, selamat siang dan terima kasih atas waktunya, uh, Ibu Tiwi, Oktarima, uh, yang terhormat. Uh, mungkin hadir di sini Pak Burhan dan uh, Pak Julianta sebagai Presiden ASPG. So uh, as per uh, per request, I will uh, deliver this opening speech in English. So in this beautiful afternoon, uh, we had an opportunity to learn about the ArcGIS system for oil and gas business process uh, for today. It is coincidentally right on Kartini Day com commemoration. We had one of modern Kartini present here as a speaker. So we will meet uh, Ibu Pachira Aiza Paramita from Sri Indonesia. Uh, she will deliver a course for two consecutive days, uh, today and tomorrow. So we will have enough time to get along and learn much about the artists. The artist is quite a popular application, and I think maybe most of the participants here, so do I, are also familiar with, uh, with the application because I, I think this uh, application has been around since more than uh, three decades. So it's been around uh, since I'm in uh, my uh, last uh, university years, I think in early 90s. Uh, as we know that the GIS application, the geographic information system, uh, right now is a inseparable task in any work sectors, uh, included in oil and gas. By using the system, we could manage to deal with the large database uh, in a fast and efficient manner, including to add, search, retrieve, uh, analyze them, uh, spatially aware. However, we need to be aware that uh, the right decision, a sharp analysis, a quick uh, response to the spe specific condition is not just come because of the sophisticated software suites, it's need to be balanced with the human behind that who operate and command the application. Uh, I give an example, the good writer, such as Ernst Hemingway or J.K. Rowlings, they couldn't be as good as they are by just mastering a uh, microsoft word for example uh, the good statistician could not master the knowledge by just merely learn excel or matlab they also need to be have an exposure to the problems uh, familiar with the jobs characters workflow uh, troubleshoots and also the most important things is the background knowledge so no one, uh, I think, know better about the Earth system than a geoscientist, like like we are. Uh, no one know better about the oil and gas production workflow than the petroleum engineer, and so on. So we need to be open-minded and to be excited to learn more about the what is outside our major discipline. So okay, without any further ado, I will yield the floor to the. Uh, Master of Ceremony to the MC, Tumbatiwi. So uh, keep up the good works for ISPG and uh, happy learning for everyone. Thank you. Okay. Thank you to Mr. Erlangga Sapama for the welcoming speech. Next, before we start the activity, let me ask for your permission to switch into Bahasa Indonesia to make sure our discussion becoming crystal clear and well delivered. 3, 2, 1. Oke, selamat siang untuk rekan-rekan partisipan semuanya yang sudah hadir pada workshop ISPG kali ini yang merupakan rangkaian dari post-event. Sepertinya kita sudah kedatangan dari pembicara kita pada hari ini yaitu Mbak Fahira Eiza dengan topik yang sangat menarik tentunya. Selamat siang Mbak Fahira, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam suasana puasa ini. Oke, okay, sebelum kita masuk ke main event, izinkan saya untuk membacakan biografi dari Mbak Fahira Eiza terlebih dahulu. Oke, okay, uh, bisa kita lihat dari uh, layar rekan-rekan sekalian, Mbak Fahira merupakan seorang uh, solution engineering di ESRI Indonesia. Mbak Fahira telah menyelesaikan studi diploma sebagai Biomatics Engineering di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2017 dan dilanjutkan untuk studi S-1nya Geodetic Engineering di Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2019. Oke, okay. dengan sangat banyak pengalaman Mbak Mbak Fahira, kita langsung lanjut saja kepada agenda selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu workshop dari Uh, dengan topik Argus System for Oil and Gas Business Process. Jika rekan-rekan ingin bertanya pada saat workshop berlangsung, bisa, ber bisa langsung klik Raise Hand Feature. Kemudian speaker akan mempersilahkan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, langsung saja untuk pembicara kita kali ini, Mbak Fahira untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih uh, untuk Mbak Tiwi atas kesempatannya. Selamat siang, rekan-rekan uh, sekalian, para partisipan untuk uh, event workshop uh, pada hari ini. Perkenalkan kembali, saya Pacira, uh, sebagai perwakilan dari SRI Indonesia untuk uh, Natural Resources sektor Di SRI Indonesia, uh, pada kesempatan ini, saya mewakili SRI Indonesia akan sharing beberapa hal terkait dengan. Uh, Esri sebagai leader dalam platform GIS dan bagaimana GIS ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung bisnis proses di industri oil and gas. Nah, sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Mohon konfirmasinya Mbak Tiwi. Sudah terlihat, Mbak. Baik pada kesempatan ini untuk agenda di hari ini yang pertama adalah introduction mengenai ESRI sebagai company kemudian nanti saya juga akan menjelaskan mengenai ArcGIS system untuk bisnis oil and gas kemudian juga kita akan masuk ke salah satu teknologi terbaru juga yang saat ini cukup terkenal dari ESRI yaitu ArcGIS Pro dan pada tahap selanjutnya atau sesi berikutnya kita akan uh, ada hands-on begitu ya untuk uh, mencoba capabilities dari RTS Pro ini untuk melakukan analisis uh, data subsurface geologi secara tiga dimensi. Nah, uh, saya ingin mengingatkan juga kepada para partisipan untuk uh, lebih terlebih dahulu melakukan registrasi untuk mendownload. Uh, Aplikasi ArcGIS Pro dan juga untuk mendapatkan license ke ArcGIS Online. Nah, selain itu juga untuk para partisipan bisa mendownload materi untuk workshop di link yang saya tampilkan di layar ini seperti itu. Nah sedikit perkenalan mengenai Esri. Nah mungkin para partisipan di sini mungkin asing gitu ya dengan ESRI namun tentunya sudah familiar sekali dengan produk salah satu produk kami yaitu ArcMap. Nah, sedikit introduction, ESRI sendiri merupakan a global leader untuk software berbasis GIS atau Geographic Information System location intelligence dan pemetaan. Nah, saat ini eh, ESRI sendiri sudah memiliki 100 kantor yang tersebar di berbagai penjuru dunia eh, di 67 negara dan ESRI sendiri menyediakan eh, sebuah teknologi yang sangat eh, mendukung gitu ya untuk kegiatan bisnis proses uh, tidak hanya di industri oil and gas tapi hampir di seluruh uh, industri seperti itu. Nah satu hal yang spesial atau satu hal yang menarik di Esri adalah uh, kami komit untuk menyisihkan sekitar 30 sampai 40 persen dari revenue kami untuk uh, research dan development. Jadi kami juga sadar bahwa uh, saat ini perkembangan teknologi tidak bisa terhindarkan, gitu ya, dan uh, kita pun harus tetap beradaptasi dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, Esri pun uh, sebagai company yang menyediakan platform ArcGIS juga komit uh, untuk mengembangkan teknologinya agar bisa uh, sustain dan juga bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh success story atau kolaborasi yang sukses, baik itu dari esri pusat maupun esri indonesia, gitu ya beberapa user kami seperti di sini misalnya Pertamina EP lalu juga ada Kementerian SDM itu telah memanfaatkan platform kami ini untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung bisnis prosesnya masing-masing. Misalnya di sini Pertamina EP memanfaatkan platform kami untuk membuat katalog play exploration yang diberi nama Epic Kemudian juga Kementerian SDM juga telah memanfaatkan platform kami untuk membuat energy one map. Jadi ini merupakan sebuah website di mana di dalamnya menyediakan informasi terkait dengan energi dan sumber daya mineral. Selain itu juga dari Saka energi dan Pertamina Hulu Energy juga sudah memanfaatkan platform kami sesuai dengan kebutuhan di company-nya masing-masing. Lalu dari sisi development, Chevron juga sudah memanfaatkan platform kami dengan komprehensif di mana mereka memanfaatkan platform kami ini untuk oil spill response kita. Selain itu juga ada Fugro, Konoko Philips, dan lain sebagainya. Untuk dari sisi production, juga sama. Ada banyak sekali user-user kami yang telah berkolaborasi dengan kami dan mereka juga telah memanfaatkan teknologi RTS ini dengan baik sehingga dapat membantu bisnis prosesnya mereka seperti itu. Nah, saya akan masuk. Ke uh, mengenai arti sistem untuk oil and gas bisnis. Nah, jadi mungkin uh, bagi teman-teman atau rekan-rekan petroleum geologis, atau mungkin rekan-rekan yang bekerja di industri migas, mungkin sudah tidak asing dengan uh, gambar seperti ini, gitu ya. Jadi, ini adalah uh, life cycle dari oil and gas bisnis gitu ya. Jadi, mulai dari uh, upstream atau hulu. Ini adalah kegiatan di sini, termasuk tercakup juga kegiatan eksplorasi dan produksi, baik itu secara onshore maupun secara offshore, dan baik itu juga menggunakan rig yang berada di onshore maupun juga dengan menggunakan platform yang terpasang di offshore seperti itu. Nah, kemudian juga. Cycle yang kedua adalah midstream. Nah, jadi di midstream ini adalah proses pendistribusian uh, substance atau zat yang uh, dihasilkan dari proses di upstream, yaitu eksplorasi dan produksi tadi, kemudian yang kemudian untuk diproses dan juga disimpan di midstream seperti itu. Dan yang terakhir adalah downstream. Nah, untuk downstream ini lebih ke... Bagaimana substansi yang tadi sudah diolah dan juga disimpan ini kemudian selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik itu untuk kegiatan rumah tangga maupun juga untuk kegiatan industri dan lain sebagainya. Nah di oil and gas industri itu ternyata penggunaan peta itu sangat luas sekali. Nah, sehari-hari kita tidak sadar ternyata bahwa kita eh, hampir setiap hari itu ber berurusan dengan yang namanya data seperti itu. Nah, suatu penelitian menunjukkan bahwa eh, 80% dari data yang sehari-hari kita temui itu memiliki informasi mengenai lokasi atau dalam hal ini biasa disebut dengan informasi spasial seperti itu. Dan industri oil and gas adalah satu-satunya industri yang eh, di semua cycle-nya itu memiliki data-data eh, yang mengandung informasi berbasis lokasi. Nah, jadi eh, di industri oil and gas tentunya sudah tidak asing begitu ya teman-teman eh, atau rekan-rekan kalau kita berbicara tentang peta lalu juga kita berbicara tentang location atau lokasi data spasial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terdapat beberapa challenge atau permasalahan yang cukup common di industri oil and gas. Yang pertama adalah adanya kebutuhan untuk capital optimal capital expenditure baik itu untuk uh, divisi IT maupun non IT gitu. Jadi uh, common problems-nya adalah kita dituntut untuk uh, melakukan optimalisasi uh, dari budget yang ada seperti itu. Uh, berkaitan juga dengan poin yang kedua yaitu efisiensi dalam kegiatan operasi gitu. Nah, saat ini kita juga uh, para pengusaha gitu ya di industri oil and gas diminta untuk melakukan operasi yang seefisien efisien mungkin sehingga kos yang dikeluarkan bisa seminimal mungkin namun benefit yang didapatkan bisa semaksimal mungkin seperti itu lalu juga adanya tuntutan dari government atau pemerintah untuk meningkatkan produksi seperti itu mungkin para partisipan di sini juga sudah uh, tidak asing gitu ya mendengar uh, target 1 juta barel di 2030 seperti itu. Nah, ini adalah salah satu uh, dorongan yang uh, pemerintah kita uh, propose gitu ya untuk industri oil and gas. Selain itu, uh, permasalahan yang cukup umum juga muncul adalah data-data yang ada di industri oil and gas ini pada umumnya masih bersifat silo atau tersimpan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya data dari field A tersimpan di field A dan data di field B tersimpan di field B gitu. Nah, padahal keputusan harus diambil secepat mungkin berdasarkan data-data yang ada seperti itu. Nah, terkadang untuk menentukan atau untuk menemukan apa yang kita butuhkan itu cukup sulit gitu ya. Karena tadi saya sempat menyebutkan juga bahwa di industri oil and gas ini cukup banyak sekali data-data, jenis-jenis data, ada mungkin data dalam bentuk peta, data tabular, lalu juga data dalam bentuk chart, grafik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah tentunya ketika data-data ini memiliki format data yang berbeda-beda, tipe data yang berbeda-beda dan juga disimpan di suatu lokasi yang di lokasi yang berbeda-beda, tentunya ini akan e, menyulitkan gitu ya pada saat kita ingin melakukan pengambilan keputusan yang cepat. Padahal di era transformasi digital, di era trans, di era 4.0 ini kita dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan informasi yang ada seperti itu nah tentunya apabila data-data ini e, disimpan dan dikelola di tempat yang berbeda-beda tentunya pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif nah GIS dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk integrasi data jadi yang dibutuhkan oleh e, industri oil and gas saat ini adalah bagaimana agar e, timbul suatu integrasi antara data-data yang ada di office atau di kantor dengan data-data yang ada di lapangan yang tersimpan di lokasi yang berbeda-beda tadi. Nah, diperlukan suatu platform yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut tentunya seperti itu. Nah, dan ArcGIS sebagai uh, leader untuk platform GIS ini menyediakan sebuah framework dan proses yang uh, cukup komprehensif dan end-to-end -end untuk oil and gas life cycle. Jadi, uh, RJS ini adalah suatu platform yang menyediakan uh, berbagai kapabilitas gitu yang bisa membantu oil and gas life cycle mulai dari uh, akuisisi data dan pengukuran lalu juga uh, visualisasi dan pemetaan, uh, analisis dan pemodelan, lalu perencanaan, pengambilan keputusan dan akhirnya uh, action gitu ya. Nah, uh, RJS sendiri pun tidak menutup diri untuk berintegrasi dengan teknologi-teknologi yang uh, saat ini baru saja berkembang seperti itu ya. Nah mungkin uh, untuk perencanaan, untuk monitoring, lalu juga uh, integrasi dengan sensor berkaitan dengan data-data production, lalu juga manajemen aset, lalu bagaimana strategi untuk mendistribusikan produk-produk uh, olahan migas dan lain sebagainya. Rgis bisa membantu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ini dengan integrasi dengan sistem atau teknologi GIS. ArcGIS nah, sendiri bisa kita katakan sebagai one-stop platform karena saat ini platform ArcGIS ini sudah bisa membaca atau melakukan manajemen data untuk data-data berbagai jenis data gitu ya. Jadi mulai dari uh, data yang tidak terstruktur, terstruktur, misalnya uh, data dalam bentuk PDF, dalam bentuk kata-kata uh, dan lain sebagainya. Lalu juga tentunya data tabular, misalnya format uh, CSV. Lalu juga data LIDAR atau point cloud. Selain itu juga data terrain, mungkin dari pengukuran uh, topografi di lapangan. Lalu juga uh, imagery dan juga pengolahan data uh, voxel lalu juga tentunya pengolahan data dalam format vektor dan juga didukung juga dengan visualisasi dan pengolahan data secara tiga dimensi platform RGS ini juga bisa integrasi dengan data-data CAD atau BIM bisa juga terhubung dengan big data real time data atau IoT dan juga multidimensional data jadi cukup lengkap jenis-jenis data yang saat ini sudah bisa di-manage oleh platform ArcGIS itu sendiri. Nah, ArcGIS ini merupakan sebuah platform yang komprehensif. Kenapa dikatakan demikian? IBM pernah menyebutkan bahwa suatu platform itu bisa dikatakan sebagai sebuah platform yang komprehensif apabila suatu platform tersebut bisa mencakup tiga fundamental ini. Yang pertama adalah system of record. Jadi di sisi system of record ini adalah bagaimana data-data uh, yang tadi yang berasal dari berbagai sumber, lalu juga memiliki format data dan uh, tipe data yang berbeda-beda itu kemudian bisa di-manage ke dalam suatu platform dan bisa diolah uh, di satu tempat gitu ya. Selain itu juga uh, bagaimana agar data-data yang berasal dari uh, pengukuran secara real time Data-data dari lapangan itu kemudian bisa diintegrasikan juga di dalam suatu platform. Jadi, sistem of record ini adalah mencakup transaksi dan manajemen data. Nah, kemudian fundamental yang kedua adalah sistem of insights. Jadi, sistem of insights ini adalah bagaimana suatu platform bisa mengakomodir proses pengolahan dan analisis dari data-data yang tadi disimpan di sistem of record. Nah, jadi di sisi system of insight ini berkaitan dengan pengolahan data sehingga dihasilkan informasi yang dibutuhkan gitu. Nah, yang terakhir adalah system of engagement. Nah, system of engagement ini adalah bagaimana ketika data-data sudah selesai diolah sehingga didapatkan informasi, kemudian data-data tersebut dibagikan gitu ya, di-share ke pihak-pihak yang membutuhkan bisa dalam bentuk uh, peta, bisa dalam bentuk uh, aplikasi juga. Nah, ArcGIS dalam hal ini mendukung uh, tiga fundamental ini, Masing-masing gitu. fundamental ini uh, disupport oleh ArcGIS dengan uh, kapabilitas yang berbeda-beda, gitu. Misalnya di sisi System of Record kita punya uh, Field Apps yang bisa membantu untuk akuisisi data, lalu juga di System of Insights kita punya ArcGIS uh, Pro untuk melakukan pengolahan data dan juga di sisi system of engagement kita punya ArcGIS uh, uh, App Builder untuk membuat aplikasi yang berbasis pemetaan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk uh, peran dari ArcGIS untuk system of record. Jadi saat ini platform ArcGIS ini sudah support untuk uh, terhubung dengan database gitu ya. Jadi mungkin di beberapa uh, company atau di beberapa uh, perusahaan itu sudah memiliki database-nya masing-masing yang kemudian uh, ingin diintegrasikan dengan RDS itu sangat possible sekali. Kemudian juga ada kapabilitas untuk membaca data tabular salah satunya. Jadi uh, kemudahan untuk membaca berbagai format data lalu juga kita punya platform khusus untuk melakukan pengolahan data-data imagery dan juga ada beberapa kapabilitas analisis juga yang bisa digunakan. Selain itu juga kita punya partner-partner. Jadi ESRI Global itu bekerja sama dengan partner untuk membuat solusi yang spesifik untuk industri tertentu. Misalnya dalam hal ini untuk menampilkan data-data hasil survei seismik gitu ya di sini partnernya kita adalah GeoCap. Nah kemudian platform ArcGIS ini juga uh, punya kapabilitas pipeline referencing. Jadi ini untuk uh, melakukan manajemen data-data pipeline. Jadi bisa visualisasi data-data dan informasi terkait dengan pipeline hingga ke komponen terkecil seperti itu. Lalu juga uh, di bagian bawah ada IoT dan juga SCADA. Nah ini adalah uh, ini menunjukkan bahwa platform ArcGIS ini bisa uh, diintegrasikan gitu ya dengan sensor-sensor yang terpasang di lapangan dan datanya kita bisa uh, visualisasikan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi system of insights, jadi tadi uh, bagaimana data-data kemudian bisa diolah sehingga bisa menghasilkan informasi. Nah, sebagai contoh di sini uh, bisa melakukan optimum well selection di RDS Pro misalnya. Lalu juga kita punya platform business intelligence. Nah, yang bisa digunakan untuk uh, mengintegrasikan antara data-data spasial dan data-data bisnis seperti itu. Nah, jadi dibuat uh, tampilan yang komprehensif sedemikian rupa agar uh, informasi yang ada dari data-data yang awalnya mungkin kita tidak bisa melihat ada insight seperti apa, itu bisa kita dapatkan insight insight baru gitu ya dengan business intelligence. Lalu juga dari sisi exploration, nah ini juga kita punya partner khusus yaitu Exprodat yang menyediakan workflow yang biasanya digunakan secara spesifik untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Seperti contohnya di sini adalah untuk melakukan play analysis nah lalu juga uh, artificial intelligence nah jadi ini merupakan teknologi yang cukup emerging juga mungkin bagi para partisipan saat ini sudah cukup sering ya mendengar artificial intelligence uh, deep learning maupun machine learning nah artis dalam hari ini uh, sudah juga uh, berintegrasi gitu ya dengan teknologi terkait dengan artificial intelligence nah contohnya di sini adalah uh, menggunakan decision tree untuk memilih uh, untuk melakukan pengelasan dari well-well gitu. Jadi bisa dikelaskan well-well-well-well yang ada di lapangan seperti itu menggunakan teknologi machine learning. Nah, kemudian dari sisi system of engagement, jadi bagaimana tadi informasi yang sudah dihasilkan dari proses pengolahan dan analisis, kemudian dibagikan, gitu ya, ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kita punya banyak uh, alternatif yang bisa dimanfaatkan. Uh, bisa juga kita membangun uh, aplikasi berbasis web dengan uh, platform yang uh, sifatnya ready to use, jadi uh, tinggal melakukan konfigurasi yang minimum, jadi tidak perlu uh, kemampuan coding yang uh, cukup tinggi, atau bisa juga dikatakan uh, no code at all di sini lalu juga dengan business intelligence juga kita bisa uh, membagikan informasi gitu ya terkait dengan data-data selain itu juga uh, ada workforce di sini yang uh, merupakan salah satu teknologi untuk aktivitas lapangan gitu jadi um, kita bisa menampilkan kondisi uh, para pekerja di lapangan dan juga Memberikan tugas gitu ya kepada pekerja di lapangan. Nah, selain itu juga ada opsi lainnya, yaitu story map dan juga site atau hub. Nah, dengan story map ini kita bisa membuat sebuah aplikasi mirip seperti website, namun di sini kita bisa mengintegrasikan juga peta-peta atau aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya lewat platform uh, on top of ArcGIS. Nah, misalnya yang business intelligence ini kita masukkan ke dalam story map, lalu kita tambahkan uh, informasi secara tekstualnya seperti apa dan ini juga tentunya uh, menyediakan sarana untuk sharing informasi secara lebih interaktif dan intuitif. Nah, di sini juga ada site atau hub. Nah, ini biasanya uh, digunakan untuk uh, kolaborasi gitu ya antar antar divisi ataupun juga untuk mengakses data-data yang sifatnya open dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak seperti itu. Nah, jadi di masa lalu GIS ini di Diibaratkan sebagai sesuatu yang cukup eksklusif, gitu. Jadi, di zaman dulu atau mungkin sampai sekarang, beberapa juga masih beranggapan demikian. Ada anggapan bahwa GIS ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang memang mijernya di GIS, atau mungkin rekan-rekan yang memang berkuliahnya, atau mempelajari GIS. Nah, di workflow yang lama, yang tradisional, jadi ketika ada data dari beberapa folder itu kemudian digabungkan ke dalam satu folder dan juga langsung diserahkan ke GIS spesialis untuk dibuatkan uh, untuk dilakukan analisis dan dikeluarkan output-output misalnya peta yang di print, lalu juga uh, peta digital atau mungkin dicetak uh, dicetak atau juga disimpan dalam format pdf nah hal seperti ini tentunya uh, tidak memungkinkan kita untuk uh, pendistribusian informasi yang lebih baik gitu ya. Jadi hanya ada beberapa alternatif untuk mendistribusikan hasil analisis dari JS spesialis ini dan juga rentan terhadap duplikasi pada data. Jadi bayangkan misalnya ada satu ada satu peta yang diberikan kepada dua divisi, lalu salah satu divisi melakukan perubahan gitu ya, menambahkan data atau informasi pada peta dan sedangkan divisi yang satu lagi tidak mengetahui adanya perubahan dari peta tersebut karena mereka tidak menerima uh, perubahan tersebut. Jadi rentan terhadap duplikasi pada data dan juga misinformasi tentunya. Dan di sini juga uh, terlihat bahwa uh, analitik itu hanya khusus uh, terkotak hanya untuk spesialis GIS saja. Dan hal ini juga uh, menimbulkan impact yang terbatas gitu ya untuk bisnis gitu nah sekarang uh, GIS ini seharus, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang gitu jadi tidak hanya untuk rekan-rekan uh, GIS spesialis saja tapi seharusnya uh, semua uh, elemen yang ada di suatu organisasi itu bisa memanfaatkan platform ArcGIS. nah dengan one stop platform jadi uh, geoscientist yang misalnya uh, melakukan subsurface uh, survey itu bisa memasukkan datanya ke dalam one stop platform yang kemudian datanya ini bisa diakses oleh misalnya BOD atau board of director untuk selanjutnya dilakukan analisis gitu. Jadi tidak hanya terbatas uh, kepada GIS spesialis saja tapi juga seharusnya uh, memungkinkan juga untuk kolaborasi antar divisi. Nah, dengan uh, adanya GIS sebagai one stop platform uh, ini memungkinkan untuk cukup banyak metode distribusi data dan informasi seperti itu. Kemudian juga dengan semua elemen organisasi itu melihat atau mengakses suatu data yang sama di One stop Platform ini, hal ini akan mengurangi adanya kemungkinan misinformasi dan juga duplikasi pada data. Dan hal ini dengan non-stop platform ini juga memungkinkan analytics yang advance untuk semua orang gitu ya, tidak hanya untuk GIS spesialis. Dan hal ini tentunya akan berdampak besar untuk sisi bisnis seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari platform ArcGIS secara garis besar. Jadi secara garis besar atau secara general, ArcGIS terdiri atas komponen-komponen ini. Gitu. Jadi di sisi kiri ini ada ArcGIS Desktop atau saat ini kita sudah mulai berpindah ke ArcGIS Pro. Nah ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan secara individual seperti itu. Nah di sisi tengah ini ada ArcGIS Online dan juga ArcGIS Enterprise. Nah di bagian tengah ini adalah platform yang bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi. Dari dari banyak pihak gitu. Yang membedakan adalah ketika ArcGIS Online, proses penyimpanan data dan manajemen data itu dilakukan oleh Esri sebagai penyedia dari platform ArcGIS Online. Nah, sedangkan untuk ArcGIS Enterprise, nah ini adalah salah satu teknologi juga yang cukup banyak dimanfaatkan oleh user-user kami nah RTS Enterprise ini memungkinkan uh, suatu organisasi untuk melakukan manajemen data uh, yang sifatnya on premise gitu jadi data-data uh, yang sudah ada itu di manage uh, secara internal jadi datanya tidak akan keluar kemana-mana berbeda dengan kalau ArcGIS Online ini uh, yang manage data uh, adalah Esri sedangkan untuk ArcGIS Enterprise yang manage data adalah uh, organisasi itu sendiri ArcGIS nah, juga menyediakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya ready to use. Ada cukup banyak sekali opsi-opsi yang bisa digunakan, baik itu untuk pengumpulan data, kemudian juga untuk visualisasi informasi, misalnya dalam ingin divisualis ingin divisualisasikan secara mobile, itu juga kita punya aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk hal tersebut, seperti itu. Nah, ketika Empat komponen yang ada di atas ini belum bisa memenuhi uh, suatu kebutuhan. Nah, untuk para developer juga ArcGIS concern dengan hal tersebut dan uh, Esri menyediakan ArcGIS for Developer yang bisa digunakan untuk uh, mendevelop, misalnya tools uh, custom tools, lalu juga custom application yang uh, harapannya bisa dibangun sesuai dengan uh, kebutuhan spesifik dari suatu organisasi seperti itu nah ini adalah beberapa teknologi-teknologi itu ya contohnya ini yang berbasis desktop itu pipeline referencing tadi jadi kita bisa manage jaringan pipeline itu hingga ke komponen terkecilnya seperti apa lalu juga bisa menyimpan informasi tentang uh, eventnya seperti apa di dalam sini gitu jadi di sini terlihat uh, lokasi dari pumpnya dari valve nya ada di mana uh, di permukaan bumi seperti apa uh, lokasinya manifoldnya ada di mana dan lain sebagainya nah kemudian juga uh, kalau misalnya ada data yang terkait bisa juga diintegrasikan dengan data-data uh, uh, tiga dimensinya gitu jadi uh, bisa terhubung antara tampilan dua dimensi ini dan tiga dimensi ini sebetulnya gitu nah kemudian uh, GNG, NGS data, jadi platform RGS ini juga sudah support untuk uh, integrasi dengan data-data GNG untuk visualisasi, integrasi, dan analisis. Contohnya di sini adalah uh, untuk melakukan uh, visualisasi secara interaktif dan juga analisis dan juga uh, kita bekerja sama dengan partner untuk uh, membuat suatu aplikasi berbasis web untuk visualisasi data-data uh, seismik misalnya seperti itu di sini. Kemudian berikutnya terkait dengan kegiatan lapangan field operation. Jadi mungkin para partisipan di sini juga sering mengalami gitu ya kegiatan lapangan yang masih tradisional gitu. Jadi mungkin masih menggunakan kertas gitu ya atau masih melakukan cara-cara manual gitu ya dalam pengumpulan data. ArcGIS dalam hal ini punya sekumpulan aplikasi yang bisa membantu untuk proses pengumpulan data dan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di lapangan seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah integrasi antara beberapa aplikasi yaitu workforce, jadi kita bisa memonitor di mana lokasi dari pekerja lapangannya saat ini Lalu, juga kita bisa memberikan uh, tas, atau kita memberikan tugas, misalnya di suatu area perlu ada inspeksi. Lalu, kita bisa uh, mengassign satu orang untuk melakukan inspeksi di suatu lokasi. Nah, ketika assignment ini dikirimkan, maka pekerja yang di lapangan akan uh, menerima informasi uh, tugas yang diberikan. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ, pekerja yang ada di lapangan tersebut bisa melakukan inspeksi di lapangan di lokasi yang dimaksud dan juga bisa e, melaporkan gitu ya e, apa saja yang ditemukan pada saat inspeksi dan bagaimana proses dari inspeksi itu berlangsung. Nah, setelah e, nah seperti ini diterima notifikasinya bahwa ada assignment, lalu e, pekerja lapangan bisa mensubmit laporannya menggunakan Survey 123 di sini bisa menambahkan informasi tabular juga, lalu juga menambahkan foto dan juga bisa juga menambahkan file PDF bahkan tanda tangan juga bisa. Nanti setelah disubmit maka nanti pekerja di lapang pekerja yang ada di kantor bisa langsung memonitor seperti apa laporannya saat ini laporan apa saja yang sudah disubmit dan bagaimana kondisi atau lokasi dari para pekerja lapangan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan location analytics, nah kita RDS juga memiliki satu platform khusus yaitu RDS Insights yang pada umumnya ini digunakan untuk mengintegrasikan data-data spasial dan juga data-data bisnis seperti itu. Jadi bisa melakukan analitik secara visual dan juga melakukan analisis secara advance begitu dan juga bisa melakukan reporting. Nah di sini ada beberapa contoh pemanfaatan dari insights. Jadi di sini bisa dilakukan bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisa resiko kerusakan pipa berdasarkan data-data yang ada. Lalu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis produktivitas sumur minyak. Jadi bisa dilihat. Sumur-sumur mana saja yang mungkin eh, anggukan per menitnya tinggi, namun eh, produksinya tidak begitu banyak misalnya seperti itu. Dan juga bisa dimanfaatkan juga untuk eh, analisis produksi geotermal seperti itu. Nah berikutnya ini adalah eh, dashboard yang biasanya eh, cukup banyak user-user kami yang memanfaatkan dashboard untuk berbagai kebutuhan nah di sini ada beberapa contoh demo yaitu untuk integrasi dengan sensor jadi platform RGS ini memang bisa diintegrasikan dengan sensor-sensor IoT yang ada di lapangan sehingga kita tidak perlu ke lapangan untuk memonitor datanya gitu jadi cukup di di office saja dan datanya akan langsung terstream gitu ya ke dashboard seperti ini contohnya kemudian juga tidak hanya untuk sensor yang statis atau diam. Nah, kita juga mendukung untuk uh, integrasi dengan data-data dari sensor yang bergerak. Nah, misalnya uh, pergerakan dari truk pengangkut migas, pengangkut BBM misalnya, atau juga kapal-kapal uh, yang mengangkut bahan ya, bakar uh, dan lain sebagainya, gitu nah jadi artia sendiri memungkinkan untuk integrasi dengan sensor-sensor uh, IoT dan sistem-sistem lainnya seperti itu. nah lalu juga untuk uh, manajemen, monitoring dan surveillance aset-aset uh, yang uh, terpencil. nah saat ini juga beberapa user-user kami di uh, oil and gas atau Renewable itu sudah mulai memanfaatkan drone untuk melakukan akuisisi data dan juga inspeksi biasanya inspeksi untuk uh, infrastruktur yang ada di lapangan gitu ya jadi kita juga punya Arcgis uh, Drone To Map untuk uh, melakukan pengolahan data-data drone kemudian juga kita punya uh, SiteScan Scan for Arcgis nah SiteScan Scan for Arcgis ini adalah suatu aplikasi yang uh, bisa digunakan untuk uh, melakukan inspeksi dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari uh, perencanaan jalur terbang, kemudian uh, melihat akuisisi datanya secara live, dan juga uh, datanya akan dipublish ke cloud dan juga nanti akan diolah sehingga produk akhirnya uh, mungkin adalah mesh atau misalnya juga uh, ortofoto atau mozaik seperti itu. Nah, inilah yang membedakan antara side scan dan drone to map gitu. Jadi kalau side scan lebih ke end to end-nya dari awal sampai akhir dan drone to map ini lebih ke arah post processing seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu karena kita punya slogan bahwa spatial should be accessible to everyone. Jadi spasial itu harusnya tidak terbatas untuk orang-orang GIS saja atau yang uh, berbau-bau geo seperti itu. Nah, jadi semua juga uh, bagaimana caranya agar semua pihak baik itu yang familiar maupun tidak familiar dengan GIS itu tetap bisa memanfaatkan uh, GIS. Nah, kita juga uh, bekerja sama dengan Microsoft sehingga ini ada Maps for Office. Jadi, uh, dari data table yang ada informasi lokasinya rekan-rekan yang tidak familiar dengan platform GIS itu tetap bisa membuat peta sederhana menggunakan Maps for Office jadi ini dibuat langsung di dalam Microsoft Excel jadi tidak harus berpindah aplikasi ke ArcMap atau aplikasi lainnya seperti itu bisa langsung di dalam bisa langsung di dalam Microsoft Excel selain itu juga Maps for Power BI nah, kita juga membawa kapabilitas dari pemetaan atau mapping dari ArcGIS itu ke dalam Power BI gitu. Jadi bisa ada integrasi antara informasi pada peta dengan grafik-grafik yang dimunculkan gitu di dalam sini seperti itu. Nah, ini juga satu hal yang cukup menarik terkait dengan AI, machine learning, dan deep learning. Ini adalah teknologi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan ArcGIS juga aware dengan hal tersebut dan kita saat ini juga sudah menyediakan atau membawa kapabilitas untuk melakukan analisis dengan AI, machine learning, maupun deep learning ini ke dalam platform kita. Jadi bisa dilakukan lewat ArcGIS Pro, enterprise, maupun online. Dan saat ini juga uh, kita integrasi dengan uh, berbagai ekosistem yang open source, jadi misalnya uh, Keras, lalu juga Torch, dan kita juga uh, punya uh, work frame-work frame yang bisa digunakan, misalnya uh, PyTorch dan lain sebagainya, uh, dan juga ada beberapa, pemodelan gitu ya yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan juga misalnya MAS RCNN dan lain sebagainya. Nah ini bisa dilakukan di dalam platform ArcGIS gitu. Jadi cukup banyak kapabilitas yang disediakan oleh ArcGIS saat ini gitu ya. Nah ini adalah beberapa contoh pengaplikasian GeoAI atau kalau di Esri kita sebutnya GeoAI. Jadi GeoAI ini AI machine learning dan deep learning itu kita sebut sebagai geo AI. Nah, beberapa contoh pengaplikasiannya, misalnya untuk pendeteksian oil patch, lalu juga mendeteksi pipeline encroachment, lalu juga untuk mendeteksi kerusakan jalan, land cover, palm trees, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke introduction terkait dengan ArcGIS Pro saya mungkin boleh membuka mungkin satu sampai dua pertanyaan saja gitu. Barangkali ada para partisipan yang ingin bertanya dulu sebelum saya masuk ke ArcGIS Pro, saya persilakan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau uh, mungkin belum ada yang bertanya, uh, saya izin untuk um, melanjutkan presentasinya dulu. Kalau begitu, saya langsung. Oh ya, ini ada satu yang ingin bertanya. Silakan, Mas Alif. Uh, ya, selamat siang, Mbak Pesira. Ya, selamat siang, ya. Saya Alif. Uh, kebetulan saya sangat tertarik nih untuk terkait ArcGIS Pro. Uh, kalau boleh tahu untuk mendapatkan license ArcGIS Pro ini di mana dan biayanya berapa? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Baik uh, terkait dengan ArcGIS Pro, uh, Mas Alif, Jadi uh, untuk proses pembelian atau misalnya jika ingin mendapatkan lisensi RGS Pro itu uh, bisa masuk atau bisa menghubungi kontak person yang ada di link dari Insti Indonesia. Jadi, di situ kita punya link yang bisa, yang di situ ada informasi yang cukup lengkap gitu ya, Mas. Jadi, mulai dari seperti apa proses pembeliannya, bagaimana cara pembayarannya, bahkan juga bagaimana cara untuk melakukan instalasinya, sebetulnya juga ada informasinya seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan saja langsung lewat Website Ashley Indonesia terkait dengan harganya seperti apa, gitu. Nah, mungkin uh, sedikit men menyampaikan informasi juga, gitu ya, bahwa uh, selama masa pandemi ini uh, dan juga mungkin masih sampai sekarang, uh, sebetulnya para partisipan bisa membuat uh, akun trial, gitu ya, untuk uh, bisa menikmati atau mencoba uh, kapabilitas dari RGS ini, gitu. Nah, bisa uh, dibuat akunnya lewat uh, Learn ArcGIS. Nah nanti jadi di situ ketika kita sudah punya lisensi kapabilitas sedemikian rupa, uh, nanti juga kita bisa mengakses ArcGIS uh, Pro dengan semua kapabilitasnya dan juga uh, mengakses ArcGIS Online. Nah, mungkin uh, di kolom komentar juga teman-teman uh, ada beberapa yang membantu menjawab. Uh, bisa mengakses bit.ly slash rts underscore license. Dan juga uh, untuk mendapatkan license yang uh, untuk kebutuhan tertentu, itu bisa menghubungi sales.svindonesia.co.id atau menghubungi website kami. Mungkin itu, Mas Alif. Hey, terima kasih, Mbak. Baik, sama-sama Mas Alif. Apakah e, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada lagi ya, karena mungkin e, sudah penasaran dengan ArcGIS Pro. Jadi e, saya izin e, Mbak Tiwi untuk melanjutkan e, presentasi saya. Jadi sekarang kita akan, saya akan menjelaskan tentang ArcGIS Pro seperti itu. Nah, jadi mungkin rekan-rekan uh, yang saat ini hadir tidak familiar dengan ArcGIS Pro, namun familiar dengan ArcMap. Nah, jadi mungkin sedikit menjelaskan bahwa ArcGIS Pro ini adalah next generation dari ArcMap. Gitu. Nah, uh, secara general ArcGIS Desktop ini, uh, baik itu ArcGIS Pro maupun ArcMap itu bisa terhubung dengan desktop, web dan device, kemudian bisa integrasi dengan portal dan juga server dan juga bisa menghasilkan konten-konten uh, dan services yang online seperti itu. Nah, ArcGIS Pro ini adalah next generation dari ArcMap. Nah, dan dia akan running di uh, sistem 64 bit gitu ya. Jadi tidak akan running ke pada sistem 32 bit yang menyediakan interface yang lebih modern untuk navigasi yang lebih uh, mudah, lebih lebih nyaman. Kemudian juga interface yang konteks uh, sensitif dan juga bisa ada berba ada banyak view dan banyak layout pada project yang sama gitu. Jadi uh, kalau misalnya di ArcMap itu satu kali kita membuka jendela ArcMap hanya memungkinkan untuk satu uh, view dan satu layout juga nah ketika menggunakan ArcGIS Pro ini memungkinkan untuk uh, ada banyak view atau tampilan dan uh, layout yang banyak di project yang sama, jadi tidak harus membuka banyak jendela ArcMap seperti itu nah, lalu juga uh, di dalamnya ada informasi mengenai setiap tools, -tools atau kapabilitas yang ada lewat ArcGIS Help, ini juga lebih komprehensif uh, di ArcGIS Pro, lalu juga uh, kita bisa menambahkan data-data uh, atau informasi yang kita sebelumnya buat, kalau misalnya kita biasanya menggunakan ArcMap, itu kan uh, proyeknya disimpan dalam format .mxd, atau .xsd dan .3dd, nah, itu bisa diimport ke dalam ArcGIS Pro. Jadi tenang saja. Jadi kalau ingin mencoba ArcGIS Pro, biasanya banyak yang mungkin khawatir gitu ya, apakah proyek yang sudah dibuat tidak bisa ditampilkan? Nah itu sebetulnya tidak menjadi masalah di ArcGIS Pro. Dan kemudian dengan kemampuan processing yang lebih cepat, nah ArcGIS Pro ini direkomendasikan untuk digunakan pada komputer dengan RAM minimal 8 gb Nah, kemudian juga ArcGIS Pro ini membawa semua kapabilitas dari dua dimensi dan tiga dimensi ke dalam satu platform. Kemudian tools-tools dan analisis-analisis yang biasanya ada di ArcMap itu juga semuanya ada di ArcGIS Pro dan ada banyak juga tools-tools atau kapabilitas tambahan yang hanya ada di ArcGIS Pro. Jadi tidak ada di ArcMap seperti itu lalu juga ada kemampuan untuk automatic updates jadi biasanya kalau menggunakan ArcMap ketika ada update kita tidak akan tahu gitu ya informasinya secara langsung nah sedangkan pada saat kita menggunakan ArcGIS Pro maka kita akan diinfokan setiap kali ada update-update tertentu seperti itu nah jadi sebetulnya ArcGIS Pro ini adalah penggabungan dari kapabilitas-kapabilitas uh, ArcGIS -kapabilitas, uh, Desktop yang tradisional gitu ya. Jadi uh, ArcMap untuk yang ArcMap atau ArcCatalog, lalu juga ArcGlobe atau ArcScene yang biasanya juga untuk uh, visualisasi fitur-fitur tiga dimensi dan juga City Engine. Jadi di dalam satu aplikasi ini fusion atau gabungan dari uh, banyak kapabilitas yang pada awalnya atau dulu itu masih terpisah-pisah. Jadi masing-masing ini biasanya punya satu aplikasi sendiri yang harus dibuka. Nah, dengan ArcGIS Pro ini kita cukup membuka satu aplikasi saja dengan kapabilitas yang lengkap di dalamnya seperti itu. Nah, jadi untuk membandingkan gitu ya antara ArcMap dan ArcGIS Pro keduanya sama-sama bekerja dengan existing dataset. Jadi dataset yang sudah ada itu bisa divisualisasikan dan dianalisis. Selain itu juga memungkinkan geoprocessing tools sama kapabilitasnya. Kedua-duanya sebetulnya bisa publish ke ArcGIS Online dan kedua-duanya itu memungkinkan untuk terhubung ke network geodatabase. Nah yang berbeda adalah dari sisi arsitekturnya. ArcMap itu uh, arsitekturnya 32 bit, sedangkan ArcGIS Pro itu 64 bit. Lalu juga uh, di ArcGIS Pro itu interface-nya dalam bentuk ribbon. Jadi mungkin kalau uh, para partisipan sering menggunakan uh, Microsoft Word atau Microsoft Excel yang di atasnya ada ribbon-ribbon. Uh, nah kurang lebih ArcMap ini tampilannya seperti itu. Lalu juga kalau di ArcMap itu dia project base. Jadi ketika dia project base maka semua um, data itu uh, akan disimpan di dalam satu tempat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya map base itu data akan disimpan di uh, lokasi yang berbeda gitu dengan petanya seperti itu. Lalu juga uh, multiple maps bisa dibuka kalau di ArcGIS uh, Pro sedangkan kalau di ArcMap hanya satu peta saja atau satu Uh, jendela Map gitu ya, yang bisa dibuka seperti itu. Nah ini uh, komparasi gitu ya antara ArcGIS Pro dan ArcMap. Jadi uh, ini hanya uh, masalah penamaan saja sebenarnya gitu yeah. ya. Uh, ketika di ArcMap disebut sebagai Dockable Window, maka di ArcGIS Pro disebut sebagai Pane. Lalu di ArcMap uh, biasanya disebut sebagai Map atau Layout. Di ArcGIS Pro kita sebutnya sebagai View. Lalu juga ada hal-hal lain, multiple layout, one layout, layer properties, dan uh, lain sebagainya seperti itu. Nah ini uh, adalah secara ini ya, secara general gitu ya perbedaan tampilan antara ArcMap yang atas dengan ArcGIS uh, Pro di bagian bawah gitu. Jadi dari ini ribbon yang saya maksud ini terlihat gitu ya di sini ribbonnya seperti ini lalu juga menu-menunya seperti ini terlihat juga toolboxnya kurang lebih sama sebetulnya kapabilitasnya tapi mungkin yang membedakan adalah kalau ArcGIS Pro ini dia biasanya lebih kalau saya sepengalaman saya dia lebih user friendly gitu ya jadi ada icon-icon yang interaktif juga yang terlihat Uh, cukup menarik, lalu juga sebetulnya secara konseptual sama uh, penggunaannya gitu. Bahkan sebetulnya ArcGIS Pro ini lebih uh, bisa dikatakan lebih komprehensif gitu ya karena uh, karena Arc ArcMap saat ini uh, sudah tidak akan diupdate lagi gitu. Jadi Esri sudah komit uh, untuk tidak mengupdate kapabilitas dari ArcMap. Jadi kalau misalnya ada update-update terkait dengan tools atau capabilities capabilities lain, update-nya akan uh, terjadi pada ArcGIS Pro gitu. Jadi uh, kami sangat meng sekali teman-teman atau uh, para partisipan untuk uh, mencoba gitu ya menggunakan ArcGIS uh, Pro ini seperti itu. Nah mungkin saya akan langsung saja menunjukkan seperti apa ArcMap dan ArcGIS Pro gitu ya. Nah jadi kira-kira ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro pada saat pertama kali kita membuka ArcGIS Pro tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa pilih template berbagai template di sini. Misalnya saya pilih template map. Nah, lalu dia akan mengarah untuk membuat suatu project baru gitu ya. Nah, kita bikin project baru. Nanti project ini yang akan menampung uh, semua data-data dan juga aktivitas yang kita lakukan di ArcGIS Pro seperti itu. Nah, berbeda dengan ArcMap. Jadi pertama kali kita buka, dia akan kira-kira uh, seperti ini tampilannya. Uh, memilih template seperti itu ya. Nah, di sini uh, ArcGIS Pro tidak demikian dan ini pun uh, saya ganti tampilannya supaya dia uh, pakai dark mode gitu. Contohnya bisa juga kalau misalnya ingin menggunakan yang uh, light mode seperti ini itu juga bisa. Nah tools tools yang ada di sini di ArcMap itu juga ada di ArcGIS Pro uh, seperti inilah kira-kira tampilannya gitu ya. Ada ribbon-ribbon uh, di atasnya, ada ribbon map, lalu insert. Analisis, uh, view, edit, imagery, dan lain sebagainya uh, bisa dilihat di sini. Nah untuk tools toolsnya uh, lebih lengkap lagi ada di sini gitu ya. Dan uh, ada kapabilitas juga kita untuk terhubung dengan data-data yang ada di RGS Online seperti itu. Jadi kita bisa tarik datanya untuk ditampilkan ke uh, sini seperti itu. Nah untuk tools toolsnya juga. Uh, sama dan malah lebih lengkap kalau di ArcGIS uh, Pro gitu. Beda kalau di ArcMap ya seperti inilah kira-kira tampilannya gitu. Nah ada uh, seperti ini di katalog, terus ada opsi portal juga. Jadi kita bisa uh, terhubung dengan data-data dari portal. Nah selain itu juga analisis-analisis uh, uh, untuk banyak sekali hal di sini. Ada juga bisa diakses langsung dari ribbon-nya tanpa harus misalnya kita mencari-cari dulu. Nah, untuk imagery juga ada uh, di sini: raster function, function editor, change detection, dan lain sebagainya. Dan untuk share, nah, opsi untuk sharing ada banyak. Jadi, bisa di-share sebagai project, bisa di-share sebagai map, bisa di-share sebagai mobile map, uh, web layer, web map. Dan bahkan kita juga bisa membuat tool yang kita bisa publish gitu ya sebagai web tool dan lain sebagainya. Nah, jadi secara interface saja sebetulnya uh, rasanya sudah berbeda gitu ya para partisipan yang nah, bisa ganti uh, base map di sini. Jadi sebetulnya lebih mudah gitu kita melihatnya lebih enak tapi memang uh, harus terbiasa dulu gitu karena mungkin di awal-awal akan cukup kaget gitu ya dengan tampilannya yang seperti ini dibanding yang kita biasa gunakan yang seperti ini. Nah, itu kira-kira uh, secara interface dari uh, perbandingan antara ArcGIS Pro dan ArcMap. Nah, selanjutnya sebentar Nah, berikutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi gitu ya tentang ArcGIS Pro. Nah, jadi secara struktur ArcGIS Pro ini ketika kita mulai dimulai dari awal dengan ArcGIS Pro, ArcGIS Pro ini basisnya adalah project. Jadi yang akan disimpan adalah .aprx. Nah, di dalam .aprx ini dia memuat semua informasi dan Analisis yang kita lakukan gitu. Jadi mulai dari mapsnya seperti apa, lalu juga geodatabase yang menampung data-data yang kita gunakan, lalu juga styles yang kita gunakan pada peta, lalu model-model yang kita buat dan juga uh, layouting gitu. Dan memungkinkan juga tadi ya untuk uh, multiple layout dan juga tampilan secara dua dimensi maupun secara uh, tiga dimensi. Nah ini adalah beberapa opsi template untuk Starting ArcGIS Pro, tadi saya sempat singgung sedikit, bisa uh, mulai dengan map, dua dimensi, lalu juga uh, bisa dengan katalog, bisa dengan global scene, uh, lalu juga local scene. Nah, global scene dan local scene ini biasanya untuk uh, visualisasi secara tiga dimensi, bahkan uh, kita juga bisa memulai tanpa template, seperti itu. Jadi, uh, ketika kita start without a template, maka, uh, di awal ini tidak akan ada proses penyimpanan project baru dulu gitu. Berbeda dengan yang lain gitu ya. Yang di atasnya ini pasti dia akan menyimpan uh, sebuah project uh, baru seperti itu. Nah, secara interface uh, garis besarnya dari ArcGIS Pro ini adalah uh, map centric uh, project based karena tadi disimpan dalam uh, format project Selain itu, juga uh, tampilan yang intuitif dengan interface yang kontekstualnya dibuat sefamiliar mungkin, gitu ya. Jadi, mirip-mirip dengan uh, Microsoft, tampilannya yang biasa kita pakai sehari-hari, dan juga integrated jadi terintegrasi juga dengan uh, tadi modul-modul deep learning. Selain itu, juga integrasi antara uh, tampilan peta dua dimensi dan juga tiga dimensi, dan lain sebagainya. Nah, RDS Pro ini juga memungkinkan untuk kita mengimpor file yang sudah kita buat lewat ArcMap. Jadi, terkadang banyak sekali yang takut, gitu ya, bahwa nanti ketika kita pindah ke ArcMap, ke RDS Pro, maka nanti peta yang sudah kita buat lewat ArcMap itu tidak bisa dibuka. Padahal, sebetulnya ada capability di RDS Pro yang memungkinkan untuk mengimport Map yang sudah kita buat lewat ArcMap sebetulnya seperti itu. Ada opsi import map seperti ini. Nah, kemudian kalau di ArcGIS Pro itu biasanya data-data di manage dalam suatu Geodatabase gitu ya. Nah, ada ada dua opsi uh, untuk menggunakan geodatabase, untuk menyimpan data di geodatabase bisa diekspor dari content page dan juga bisa menggunakan geoprocessing tools feature class to feature class. Jadi data-data uh, yang kita gunakan itu bisa kita uh, simpan bisa kita manage di dalam satu geodatabase. Jadi nanti misalnya ketika kita ingin share uh, proyeknya atau kita ingin men-share informasinya itu bisa lebih mudah gitu ya, karena kita tinggal share saja uh, geodatabase nya gitu. Nah, kemudian kapabilitas editing di ArcGIS Pro ini juga memungkinkan editing dua dimensi dan tiga dimensi. Uh, edit session yang lebih um, simple, sederhana, bisa edit save file, selalu juga uh, topologi uh, map, topologi jadi uh, experience mengedit di ArcGIS pro ini, kurang lebih mirip seperti pada saat kita melakukan editing di uh, cat, nah, jadi bisa create features dengan berbagai opsi. Lalu juga bisa modify, misalnya mau di move, mau di rotate, lalu juga misalnya mau di reshape, dan juga bisa uh, mengupdate atribut secara langsung gitu ya, tanpa harus kita membuka uh, atribut table-nya terlebih dahulu seperti itu nah ini ada ada beberapa modification tool di ArcGIS Pro move rotate uh, scale uh, kemudian juga split explode kurang lebih sama sebetulnya uh, seperti yang ada di ArcGIS um, uh, ArcMap nah tapi mungkin di sini terlihat lebih intuitif gitu ya tampilannya bisa terlihat simbol-simbolnya dan uh, tools tools apa yang bisa digunakan sesuai dengan data yang saat itu sedang kita tampilkan seperti itu ada sedang kita edit seperti itu. Nah kemudian untuk mapping dan visualization jadi dengan ArcGIS Pro ini kualitas drawing dari map itu lebih sudah lebih improve bisa configure multiple layouts bisa atur transparansi juga dengan lebih mudah Uh, ada berbagai opsi simbol juga yang bisa dimanfaatkan dan digunakan, baik itu secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Kartografi saat, untuk kartografi saat ini di ArcGIS Pro sudah lebih uh, canggih gitu. Lalu juga map series dan juga di dalam ArcGIS Pro ini kita juga bisa membuat uh, animation seperti itu. Nah ini beberapa contoh uh, simbologi. gitu ya. Jadi simbologi uh, untuk Fitur yang bentuknya poligon, jadi bisa berdasarkan uh, atribut seperti ini. Kemudian, juga uh, untuk, untuk poligon, juga untuk unique values, bisa seperti ini. Untuk graduated color, juga mungkin uh, para partisipan sudah sering, gitu ya, menggunakan uh, yang seperti ini. Lalu, juga uh, graduated symbol untuk titik. Uh, bisa juga bisa dibuat heat map atau graduated symbol jadi uh, misalnya ukurannya berdasarkan data atribut tertentu itu juga bisa bisa melakukan query baik itu atribut query maupun spatial query jadi kalau atribut query kita query berdasarkan atribut sedangkan kalau uh, spatial query kita bisa query berdasarkan uh, secara spasialnya seperti apa jadi misalnya suatu fitur ini intersect dengan fitur apa uh, kita bisa Query itu. Nah, ini perbedaan antara atribut query dengan spatial queries. Jadi kalau atribut query dia based on atribut, kalau spatial queries dia berdasarkan hubungan spasial antara fitur-fitur seperti itu. Nah ini uh, ada beberapa analisi, metode analisis juga di RDS Pro bisa dengan memanfaatkan geoprocessing tools yang pertama. Jadi uh, yang bisa diakses di tools di bagian sini jadi kurang lebih yang tadi saya tunjukkan ada banyak geoprocessing tools yang ready to use yang bisa langsung digunakan gitu. Atau juga bisa dengan membuat model builder. Jadi model builder ini biasanya digunakan untuk mengintegrasikan ber berbagai geoprocessing tools gitu ya supaya menjadi suatu, satu tools gitu yang secara komprehensif bisa melakukan misalnya pengolahan data e, citra atau misalnya e, mengekstraksi suatu fitur dari suatu data yang biasanya mungkin e, dilakukan dengan banyak geoprocessing tools. Nah dengan model builder kita bisa bangun modelnya dan kita e, cukup melakukan satu kali running supaya mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Nah, selain itu, juga eh, ada eh, Python, Python window di bagian bawah dari RTS Pro. Ini bisa ditampilkan, bisa juga disembunyikan. Nah, jadi untuk eh, para data scientist, mungkin yang terbiasa menggunakan Python itu bisa juga memanfaatkan eh, kapabilitas Python ini, gitu, untuk melakukan coding di dalam RTS Pro. Baik itu, misalnya, untuk analisis data-data vektor maupun data-data raster seperti itu. Nah, selain itu, juga untuk sharing, jadi ada beberapa opsi sharing yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan. Jadi, dari setelah kita melakukan visualisasi dan analisis di RDS Pro. Uh, beberapa informasinya bisa kita langsung share dalam bentuk web maps dan uh, web scene dalam bentuk 3d bisa juga dalam bentuk uh, package baik itu map package atau layer package atau juga bahkan uh, project package bisa juga uh, di print di export bahkan sampai uh, pengaturan simbolologi uh, itu kita juga bisa share gitu ya supaya nanti uh, ketika ingin digunakan di uh, misalnya laptop yang lain, itu sudah bisa mengikuti simbologi yang sama, seperti yang sudah disimpan, seperti itu nah ini beberapa opsi untuk sharing di ArcMap dan ArcGIS Pro, kira-kira seperti ini ArcGIS Pro support untuk semua item yang ada di sini untuk di-share, jadi mulai dari geoprocessing package map file, project template web tool, web scene web map sedangkan di ArcMap ini masih terbatas ya hanya beberapa saja yang ada di sini seperti itu. Nah mungkin sebelum saya masuk ke sesi berikutnya saya kembalikan dulu ke MC-nya Mbak Tiwi. Oke okay. baik terima kasih Mbak Fahira untuk Mbak Hira untuk sesi workshop kali ini. Uh, kali ini kita akan ada break selama 10 menit terlebih dahulu. Mungkin sudah uh, ada beberapa pertanyaan yang membaca, untuk uh, yang akan ditanyakan nanti akan dibahas oleh Bapak Cihira di, uh, di sesi selanjutnya. Oke, okay. uh, bagi rekan-rekan bisa beristirahat sejenak dan kembali ke posisi terbaik uh, ketika acara sudah dimulai. Selama istirahat berlangsung, berlangsung kami akan menampilkan video profil dari ASRI uh, Indonesia. It's a 21st century dilemma. Getting data has never been easier. Understanding it, never more challenging. One answer map it. Literally. When you put your data on a map, things happen. Patterns get clearer, relationships more obvious, and questions get answered. It's called location analytics. It provides answers about the where of your business, but also the why, when, how much, and what you should do about it. Whatever your source data, there's an easy way to start analyzing right away GIS. It helps no matter what you do. You're in retail. You want to sell more high end sunglasses. You find where highest sales are and who buys a lot of designer shades. You target your customer with laser precision. You run a utility. You want to know when your power might fail. You compare transformer capacity to load. You figure out what's at risk and fix it. You're a fire chief. You need a new station that gives fast response times. You find out how much land costs and where most emergencies happen. You find the perfect spot and save lives. GIS guides you through analysis you may not have known existed with no coding required. If you want a custom code, we've still got you covered. So, no matter your where, why, when, or how much, we can help. Because at Esri, we know location analytics. In fact, we have it down to a science the science of where. We know we're interconnected. Part of a broader, Ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, Understanding, you spot the pattern, see the big picture. What you do keeps it working, moving on time. Faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power. Others can't. It's a twenty first century dilemma. Getting data has never been easier, understanding it, never more challenging. One answer map it. Literally. When you put your data on a map, things happen. Patterns get clearer, relationships more obvious, and questions get answered. It's called location analytics. It provides answers about the where of your business, but also the why, when, how much, and what you should do about it. Whatever your source data, there's an easy way to start analyzing right away GIS. It helps no matter what you do. You're in retail. You want to sell more high end sunglasses. You find where highest sales are and who buys a lot of designer shades. You target your customer with laser precision. You run a utility. You want to know when your power might fail. You compare transformer capacity to load. You figure out what's at risk and fix it. You're a fire chief. You need a new station that gives fast response times. You find out how much land costs and where most emergencies happen. You find the perfect spot and save lives. GIS guides you through analysis you may not have known existed with no coding required. If you want a custom code, we've still got you covered. So, no matter your where, why, when, or how much, we can help. Because at ESRI, we know location analytics. In fact, we have it down to a science. The science of where? We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. overwhelm It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working, moving on time. You make it faster. Smarter. Better. You can answer. Is it safe? Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see. Thirst can Oke, okay, uh, untuk break kali ini sudah selesai selama 10 menit. Uh, kembali lagi pada workshop The Fourth ISPG Research Forum 2021 dengan topik Agis System for Oil and Gas Business Process. Uh, langsung saja untuk mempersingkat waktu, melanjutkan workshop pada kali ini. Kepada Mbak Fajhira, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Saya akan lanjutkan lagi untuk uh, presentasinya nah sekarang uh, di sesi berikutnya ini uh, saya akan sharing mengenai visualisasi tiga dimensi di dalam ArcGIS. nah jadi mungkin sedikit uh, overview juga gitu ya mengenai uh, bagaimana pentingnya data uh, 3D data-data 3D itu di uh, Lng life cycle gitu ya. jadi uh, biasanya uh, terlepas dari perkembangan data-data kita juga ada permasalahan gitu ya yaitu dalam hal uh, integrasi data gitu ya. Nah, terpisahnya orang dan sistem itu akan menjadi uh, sebuah barrier untuk uh, industri oil and gas. Karena uh, suatu pekerjaan ini akan jadi terhambat gitu ya ketika kita ingin melakukan pengambilan keputusan yang cepat sedangkan data tadi uh, tidak terintegrasi pada satu tempat. Belum lagi ada proses yang berbeda antar tim, tentunya ini akan uh, menyulitkan gitu ya. Nah, contohnya misalnya dalam kasus eksplorasi, jadi dalam kegiatan eksplorasi kan tidak hanya terdiri atas satu tim gitu ya, tapi ada beberapa tim dengan uh, job desk-job desk tertentu, dengan job desk-job desk tertentu, dan uh, mereka juga punya aktivitas-aktivitas uh, tertentu gitu ya nah ketika uh, proses uh, survei misalnya selesai dilakukan tentunya data-data uh, tersimpan di tempatnya masing-masing gitu ya. jadi misalnya tim A menyimpan data di A lalu tim B menyimpan data di B gitu sedangkan data-data ini nantinya diperlukan untuk uh, perencanaan dan juga diperlukan juga untuk uh, aktivitas-aktivitas dari tim-tim yang lain. Jadi misalnya untuk engineer dalam perencanaan, misalnya daerah pengeboran, lalu juga AJA spesialis dan juga untuk manajemen. Nah, diperlukan suatu platform yang mewadahi bagaimana caranya supaya semua aktivitas ini bisa diorganisir, gitu, dengan baik sehingga interaksi dan kolaborasi data antar organisasi itu bisa jadi lebih baik seperti itu. Nah, data 3D di ArcGIS itu saat ini sudah disupport untuk versi web, mobile, desktop, maupun versi cloud. Nah, ArcGIS sendiri memiliki workflow 3D yang end-to-end -end untuk customer, untuk user-usernya juga, dan juga mengadaptasi open standard dari industri-industri tertentu. Nah, dalam hal ini, pengguna dari ArcGIS bisa menggunakan data-data mereka yang akurasinya tinggi, misalnya data-data yang berasal dari hasil akuisisi dengan dengan sensor-sensor lidar misalnya, jadi bentuk datanya adalah point cloud, lalu juga data-data BIM, -data atau bahkan bisa juga mengekstrak data maupun informasi yang uh, akurasinya tinggi, itu dari LiDAR dan 3D Mesh. Gitu. Dan bisa juga mengkombinasikan uh, fitur dua dimensi dan tiga dimensi untuk visualisasi dan analisis. Selain itu, uh, RGS juga menyediakan alternatif-alternatif uh, untuk memvisualisasikan data dan informasi ini untuk meningkatkan... Uh, komunikasi gitu ya. Jadi ketika uh, kita berdasar pada suatu data maupun informasi yang uh, interaktif dan disampaikan dengan baik, tentunya hal ini juga bisa uh, mempercepat dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Dan juga uh, ada ada capability capability uh, 3D yang customize untuk uh, workflow apapun gitu. Nah, jadi uh, secara desktop, uh, web saat ini juga kita sudah uh, ada experience juga integrasi dengan AR atau augmented reality, atau VR (virtual reality) secara mobile, kemudian juga integrasi dengan API, uh, bisa diintegrasikan dengan baik itu RTS online maupun RTS enterprise, dan juga bisa uh, diintegrasikan dengan machine learning dan analytics seperti itu. Nah, uh, mungkin untuk... Para partisipan yang uh, tadi masih bingung, gitu ya. Saya sering menyebutkan SINs. (since). Nah, jadi "since" itu uh, di ArcGIS Pro itu adalah maps, tapi dia data-data uh, yang ada di dalamnya adalah data-data tiga -data dimensi. Jadi, kalau uh, di ArcGIS Pro yang disebut dengan map itu adalah peta dua dimensi, seperti di sisi kanan ini, sedangkan di sisi kiri, nah, yang dimaksud "sin" ini adalah... Uh, visualisasi tiga dimensi gitu ya untuk fitur-fitur yang tiga dimensi juga jadi di sini ada global scene untuk visualisasinya jadi ini bentuknya sphere jadi seperti bumi bulat gitu nah ini biasanya untuk memvisualisasikan data yang extend-nya cukup besar gitu ya nah sedangkan untuk lokal scene dia visualisasinya flat planar tapi dia tiga dimensi. Nah untuk lokasi ini biasanya uh, digunakan untuk visualisasi data-data yang uh, ekstensinya atau cakupan daerahnya lebih kecil dibandingkan global scene seperti itu. Nah di scene ini juga kita bisa uh, melakukan navigasi gitu ya di di dalam RGS Pro kita bisa pan, jadi kita bisa drag and drop, lalu kita bisa zoom. Uh, kita juga bisa uh, rotate memutar uh, tampilan 3D-nya kita bisa tilt katanya sedangkan kalau di dua uh, peta map atau dua dimensi ini tidak kita, kita tidak bisa tilt gitu ya tidak bisa um, kita putar gitu ya secara sumbu vertikalnya itu tidak bisa gitu nah di 3D ini lebih interaktif bahkan kita juga bisa uh, melihat objek-objek yang ada di ground di atas permukaan bumi maupun yang underground atau yang di bawah permukaan bumi. Nah, beberapa tips untuk menggunakan SIM itu adalah menggunakan bookmark. Jadi, kita bisa memanfaatkan capabilities bookmark. Jadi, misalnya di suatu extend, ini kita bisa save extend-nya atau tampilannya untuk nanti kemudian kalau misalnya kita ingin melihat lagi Uh, objek di lokasi yang sama kita bisa membuka bookmarknya saja seperti itu. Selain itu juga uh, underground navigation tadi saya sempat singgung juga uh, bahwa kita bisa uh, bernavigasi untuk objek-objek yang uh, lokasinya di bawah tanah seperti itu ya. Selain itu uh, bisa menggunakan uh, previous atau next extent untuk uh, melihat extent extent yang sudah uh, kita, misalnya kita zoom di suatu tempat lalu kita ingin kembali ke tampilan sebelumnya, kita bisa menggunakan previous extend seperti itu. Lalu juga ada uh, keyboard shortcuts yang uh, ada banyak sekali opsi-opsi yang bisa dimanfaatkan. Uh, Selain itu, uh, juga ada on-screen navigator control jadi di sisi kanan di sisi kiri bawah ini ada bagian warna putih nah, nah ini ini yang bisa uh, digunakan untuk membantu uh, navigasi gitu ya misalnya ingin melihat underground- undergroundnya seperti apa lalu misalnya kita ingin uh, orbit misalnya mau rotate atau tilt nah bisa dibantu dengan navigator navigator control yang ada di bawah ini yang warna putih seperti itu Nah, uh, scenes ini salah satu hal yang uh, menarik dan uh, tidak dimiliki oleh peta dua dimensi adalah kalau di scenes itu punya elevation surface. Gitu. Nah, jadi elevation surface ini berperan sebagai uh, sumber dari informasi ketinggian, gitu ya. Nah, jadi setiap scene yang dibuat di dalam ArcGIS Pro itu selalu punya yang namanya ground surface yang dia biasanya bertugas sebagai pembatas antara uh, above ground dan underground gitu. Jadi kan mungkin kita misalnya ingin melihat uh, objek yang ada di bawah uh, di bawah tanah, kita kan perlu tahu juga mana boundary atau batas antara uh, bagian permukaan tanah dengan bagian uh, bawah tanah atau underground gitu. Nah, uh, ground surface ini berperan sebagai boundary-nya gitu nah selain itu juga kita bisa menambahkan uh, survei surface yang lain gitu ya jadi misalnya uh, non-ground survey seperti misalnya geological strata lalu juga uh, survei-survei yang tematik misalnya uh, temperature crime data analysis uh, multidimensional dan lain sebagainya lalu juga uh, before-after surface, jadi misalnya untuk desain lalu juga untuk uh, manajemen bencana itu juga bisa kita tambahkan Selain itu juga suatu surface itu bisa bersumber dari banyak data source. Baik itu yang berasal dari lokal data misalnya data raster atau data tin maupun juga data yang berasal dari services. Jadi misalnya contohnya adalah elevation image services itu juga bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan kustomisasi pada elevation surface kita bisa shade, kita bisa uh, atur atur warnanya sedemikian rupa sehingga nanti uh, hasilnya bisa lebih uh, menarik kita dan juga lebih interaktif seperti itu. Nah, Scene sendiri support uh, banyak jenis data. Jadi mulai dari data vektor, tentunya kita support uh, untuk di Scene, misalnya uh, feature class, baik itu point, line, polygon lalu multi-patch, annotation, dan lain sebagainya. Lalu juga scene layers, itu 3D point, lalu ada 3D object, integrated mesh, point cloud. Kemudian untuk services-services juga bisa disupport, seperti feature services, map services, atau scene services, dan juga third-party layer. Gitu. Jadi misalnya data-data dalam format KML, lalu juga data dari Revit, data BIM, lalu juga dalam format, CSV, data dalam format CAD dan lain sebagainya. Selain itu juga, since ini support raster layer, baik itu yang disimpan secara lokal, seperti contohnya image files, sets, datasets, netCDF dan lain sebagainya, maupun services, baik itu dalam bentuk image services, KML, network links, WMS dan lain sebagainya. Dan juga, since itu support untuk elevation layers, baik itu single band raster lalu juga elevation image services, dan juga uh, data-data TIN, seperti itu. Nah, selain itu juga SIMS ini mempunyai opsi-opsi uh, simbologi yang uh, lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan uh, misalnya uh, simbologi secara dua dimensi. Nah, kita bisa menggunakan uh, model 3D untuk objek-objek uh, yang Uh, misalnya yang ditampilkan secara real realisme gitu ya uh, misalnya uh, suatu objek itu punya punya uh, tampilan dia misalnya mengkilat seperti itu, nah kita juga bisa uh, melakukan customization di scene, supaya objek tersebut betul-betul uh, ada, ada yang mengkilatnya seperti itu lalu juga kita bisa uh, melakukan extrude dari poligon untuk membuat 3D blocks, jadi dari poligon itu kita bisa extrude yang awalnya dua dimensi kita bisa visualisasikan menjadi tiga dimensi seperti itu lalu juga ada shape kita bisa membuat shape yang berdasarkan atribut jadi atribut driven gitu atau bisa disebut sebagai preset layer dan juga bisa melakukan pengaturan vertical position secara realistik maupun secara tematik nah selain itu juga tambahan lagi untuk uh, simbologi di RTs Pro uh, di scenes khususnya itu adalah bisa menambahkan procedural rule package from City Engine. Jadi misalnya uh, ada package ada rule package yang uh, mengatur gitu ya. Misalnya uh, jendela itu dia warnanya abu-abu uh, misalnya, kemudian pintu itu dia warnanya hijau gitu. Nah, itu uh, bisa juga dari City Engine kita import ke dalam scene. Lalu juga geometric effects yang tadi mungkin mengkilat kemudian di, di sinari matahari. Lalu juga uh, untuk uh, membuat animasi juga itu kita juga uh, ada simbologi-simbologinya seperti itu ya. Nah, selain itu juga scenes ini bisa dipublish dan digunakan kembali sebagai web scene. Jadi ketika uh, para partisipan ini membuat scene di RGS Pro, Nah, since ini bisa dipublish ke web, yaitu misalnya ke RTS online atau ke RTS enterprise, untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk membuat aplikasi-aplikasi lain, gitu ya. Misalnya, eh, dimanfaatkan untuk membuat aplikasi 3D dengan web app builder. Nah, jadi web app builder ini juga adalah salah satu eh, aplikasi ready to use yang bisa digunakan oleh para partisipan untuk membuat aplikasi berbasis web. Kemudian juga data dari SIN study itu bisa ditambahkan sebagai salah satu input informasi pada story map. Jadi, tadi mungkin beberapa yang terlewat bahwa story map ini adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk sharing informasi dan tidak hanya dalam bentuk foto maupun video tapi bisa juga menambahkan aplikasi-aplikasi yang dibangun on top of ArcGIS. Misalnya SIM tadi bisa ditambahkan lalu juga bahkan aplikasi yang dibangun menggunakan web app builder ini juga bisa kita masukkan ke dalam story map seperti itu. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan API for JavaScript. Jadi ArcGIS punya Uh, API for JavaScript yang uh, bisa digunakan untuk mengcustom lagi gitu ya uh, scenes yang di dalamnya ada data-data 3D seperti itu. Jadi uh, para partisipan juga bisa uh, mungkin browsing di di uh, search engine untuk mencari JavaScript uh, API for JavaScript, ArcGIS. Nah di situ ada banyak sekali sebetulnya resource-resource yang uh, bisa digunakan gitu ya ada sample code-nya kemudian juga bisa mencoba dan uh, bisa mengecek hasil akhirnya gitu apakah kira-kira kodenya uh, sudah sesuai atau belum apakah kira-kira hasil yang diharapkan uh, sudah sama dengan yang uh, kita konfigurasikan seperti itulah kira-kira Nah uh, saya mungkin sebentar lagi akan masuk ke 3D subsurface in ArcGIS Pro jadi ini uh, saya akan mengajak para partisipan untuk mencoba gitu ya kapabilitas 3D ini di dalam RTS Pro. Namun saya uh, mau reminder juga untuk para partisipan yang belum mendownload uh, materi workshopnya bisa didownload uh, di bitly ispg day 1 Nah di situ nanti ada ada satu folder isinya data-data uh, yang akan digunakan untuk uh, uh, trial ini dan juga ada modul di situ yang bisa digunakan atau bisa dijadikan acuan oleh teman-teman gitu ya. Barangkali nanti ketinggalan gitu atau seperti apa atau kurang jelas. Nah, jadi subsurface GIS. Nah, di SIN, di ArcGIS Pro itu kita bisa melakukan construct model tiga dimensi. Jadi bisa dengan cara Menginterpolasi surface bisa juga. Selain itu, kita melakukan analisis untuk membuat uh, fans diagram yang nanti kita akan coba. juga. Selain itu, bisa uh, memvisualisasikan aset-aset infrastruktur tadi, seperti yang di awal sekali, ya, ada uh, infrastruktur uh, 3D pipeline seperti itu. Selain itu, juga bisa menganalisa. Uh, karakteristik spasial dari data-data subsurface misalnya menghitung volume, uh, menghitung area, lalu juga menemukan uh, intersection antara sumur, uh, tunnel, dan juga uh, uh, borehole, gitu, lubang bol dengan uh, geological strata, gitu. Kemudian dari sini kita bisa mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk chart atau report atau juga bisa di-share ke um, ke dalam menjadi web scene, lalu juga tadi mungkin bisa di-embed ke dalam story map atau juga bisa dijadikan acuan untuk membuat aplikasi yang lainnya lagi seperti itu. Nah secara workflow jadi untuk subsurface analysis ini yang pertama adalah kita memodelkan dulu gitu ya dari data yang ada kemudian kita memod kita modelkan datanya contohnya adalah dengan cara melakukan interpolasi lalu kita di di nya lalu juga kita melakukan pengaturan uh, simbologinya kira-kira seperti itu. Nah, uh, lalu juga analyze analisis jadi kita visual analisis uh, untuk melihat uh, seperti apa model yang sudah kita buat yang sudah dikonstruk pada step sebelumnya dan juga bisa juga di-share baik itu di print uh, dalam bentuk uh, dalam uh, digital juga bisa secara interaktif jadi peta online juga bisa seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke hands-on. Jadi kita akan coba bersama-sama. Saya akan tunjukkan juga bagaimana proses untuk membuat 3D subsurface dari titik-titik bor dari bor point seperti itu. Nanti kemudian selanjutnya kita akan melakukan interaktif slicing dan juga akan melakukan pembuatan fans diagram. Nah, saya izin untuk uh, stop sharing sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Jadi, saya akan uh, ke RGS Pro. Nah, jadi kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini, namun kita akan coba mulai dari awal dulu. Nah, uh, mungkin... Uh, saya saya tunggu sekitar 1 sampai 2 menit gitu ya untuk uh, para partisipan untuk membuka ArcGIS Pro-nya gitu. Nah untuk mungkin beberapa partisipan yang belum bisa menginstal uh, belum memiliki ArcGIS Pro uh, atau mungkin uh, belum mendownload datanya itu uh, bisa di bisa saya tunggu dulu beberapa menit sambil saya uh, menjelaskan. Namun untuk uh, Para partisipan yang belum memiliki RJS Pro sama sekali atau mungkin juga belum melakukan uh, registration untuk mendapatkan license-nya uh, nanti di akhir di akhir sesi workshop ini nanti hasil akhirnya juga akan saya uh, share dan juga nanti modul untuk proses pengerjaannya juga akan saya share seperti itu. Jadi ketika pertama kali kita membuka RDS Pro, mungkin untuk beberapa rekan-rekan yang baru membuka itu kita perlu untuk sign in terlebih dahulu. Nah, untuk sign in ini kita menggunakan kredensial yang sama seperti kredensial yang kita dapatkan pada saat registrasi akun RDS Online, gitu ya. Jadi kita tinggal inputkan saja username-nya apa, lalu Passwordnya nya seperti apa, lalu nanti kira-kira seperti inilah tampilan default dari ArcGIS Pro pada saat pertama kali dibuka dengan posisi sudah sign-in seperti itu. Nah, di sini ada beberapa opsi template yang tadi saya singgung sedikit di presentasi. Ada blank template, lalu juga ada catalog, ada global scene, ada local scene, dan kita juga bisa memulai tanpa template. Nah, ketika kita memilih salah satu dari empat ini, maka, dia akan secara otomatis membuat suatu project, gitu ya, suatu project baru, gitu. Sedangkan, e, kalau kita mulai tanpa template, e, nanti kita akan mulai tanpa project baru, gitu. Jadi, kita harus e, save lagi di akhir kalau kita menggunakan e, opsi yang ini. Nah, untuk e, pada sesi kali ini, saya akan menggunakan e, local scene. Nah, jadi... Uh, saya gunakan local scene lalu kita uh, berikan nama di sini misalnya saya ingin memberikan nama ISPG workshop uh, satu misalnya uh, ini bebas jadi partisipan bisa me memberikan nama uh, sesuai dengan keinginan gitu ya yang penting uh, tidak tidak aneh-aneh gitu misalnya namanya lalu kita klik ok kemudian kita akan tunggu beberapa saat uh, Loadingnya gitu ya. Nah, sembari menunggu beberapa saat uh, loadingnya, uh, berdasarkan data yang tadi sudah di download, jadi uh, tadi di link yang saya berikan itu ada dua jenis data, yaitu um, data bore points dan juga data study area. Nah, uh, data ini. Uh, di copy dulu terlebih dahulu kemudian di paste di tempat uh, para partisipan menyimpan uh, menyimpan Project ini gitu ya kalau kalau saya saya simpannya di uh, Windows uh, users uh, sedemikian rupa kemudian uh, ada di sini gitu nah contohnya ini Project yang barusan saya bikin tadi saya buka nah lalu kita bisa paste ke sini data yang tadi sudah di download gitu ya dua data ini saya paste ke sini lalu saya ekstrak di sini datanya gitu dua-duanya langsung saja dengan ekstrak here nah kita ekstrak saja langsung seperti ini nah lalu kita kembali ke RDS Pro nya gitu Nah, kira-kira ini adalah tampilan awal dari uh, ArcGIS Pro seperti ini. Kira-kira tampilannya, nah, di bagian kanan ini ada katalog, uh, katalog pen. Nah, apabila rekan-rekan belum melihat katalog uh, pen ini, bisa ditampilkan dengan uh, opsi di sini "View", lalu katalog uh, pen di sini. Nanti ini akan muncul seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa breakdown di sini di bagian database. Nah, di bagian SPG workshop ini masih kosong karena memang belum ada data apa-apa di sini. Nah, kita bisa breakdown di bagian folder. Nah, di bagian folder. Tadi data yang sudah kita ekstrak itu ada di sini, jadi ada bore point sama study area. Nah ini kita masukkan ke dalam scene, bisa dua opsi, bisa dengan add to current map atau kita drag and drop saja ke dalam mapnya seperti ini. Kita tunggu beberapa saat proses penambahan datanya. Kemudian sama juga untuk study area juga kita tambahkan ke dalam sini gitu. Nah jadi setelah proses loading ini kita tambahkan datanya. Unten uh, Mbak, Iya. Ya. Uh, ada dari partisipan uh, mengatakan bahwa kecepatan mungkin boleh diperlahan sedikit. Oh iya baik. Uh, Terima kasih Pak Bobi, saya coba untuk pelankan sedikit ya. Jadi, ini tadi katalog paint. Jadi, mungkin kalau di awal para partisipan belum melihat ini, kita ke Ribbon View, di atas, lalu klik ke Katalog View. Nah, di Katalog View nanti akan muncul nih tampilan seperti ini. Lalu, rekan-rekan bisa breakdown di bagian folder. Nah, di bagian folder ada ISPG Workshop 1, Lalu uh, tadi data yang sudah kita ekstrak itu uh, bisa muncul di sini. Atau kalau tadi sempat tertinggal juga untuk proses memasukkan data in folder, rekan-rekan uh, juga sebetulnya bisa menambahkan data lewat sini. Jadi add data, lalu pilih add data to the map. Jadi kita pilih opsi add data to the map. Kemudian kita pilih folder di mana kita menyimpan atau kita mendownload data-data data tadi, gitu ya. Ada data point sama data study area. Kita ekstrak dulu. Lalu di folder Downloads kita ekstrak lalu sini. Itu juga bisa. Jadi nggak sebetulnya tidak harus kita masukkan ke folder ini, gitu. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja sebetulnya supaya datanya tidak kemana-mana lah gitu. Nah setelah datanya ditambahkan, nah ini loadingnya memang cukup lama karena di sini ada imagery dan juga ada world elevation. Nah untuk menghemat atau untuk mempersingkat waktu loadingnya, rekan-rekan bisa menonaktifkan layer-layer ini, world elevation ini dan juga world imagery ini gitu. Bisa kita nonaktifkan saja, supaya loadingnya bisa lebih cepat, gitu ya, di dalam ArcGIS Pro. Nah, kira-kira seperti ini, kita tunggu beberapa saat untuk loading datanya. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan pada saat kita menambahkan. Data board points dan study area, nah, ArcGIS pro ini juga uh, secara otomatis langsung mendeteksi, gitu ya, uh, dari data-data yang ada. Itu mana data yang ada, informasi uh, height, atau depth, gitu ya, bisa langsung terdeteksi sebagai data 3D. Bisa juga uh, untuk yang study area, karena memang dia uh, dua dimensi, jadi uh, yang terdeteksi uh, dia sebagai data seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah seperti ini, tahap berikutnya adalah kita seleksi top points gitu. Jadi sebetulnya di board points ini, kalau kita lihat lagi ya datanya secara lebih detail di attribute table bisa dengan klik kanan pada layernya, lalu klik pilih opsi atribut table, kita bisa lihat data-data. Uh, Bore points ini seperti apa data uh, atribut yang ada di dalamnya, gitu ya? Dan juga, kita bisa melihat juga berapa banyak uh, datanya, gitu. Nah, uh, dari informasi ini, kita tunggu beberapa saat dulu untuk loading. Nah, di sini kita bisa melihat ada atribut apa saja di dalamnya, informasi apa saja. Uh, nah, di sini. Ada informasi objek ID-nya, hydro ID, well ID, EGU code, dan ada informasi lokasinya juga. Nah di sini terlihat juga ya jumlah dari uh, titik-titik points-nya ini adalah sebanyak 517 titik gitu ya. Nah uh, kita tutup saja karena kita tidak akan melakukan sesuatu lewat atribut table ini. Nah tahap berikutnya adalah kita melakukan seleksi. Top points gitu. Jadi uh, sebagai informasi bahwa data-data titik-titik uh, bore points ini secara klasifikasinya dia punya empat uh, formasi gitu ya. Ada empat formasi dan kita harus menyeleksi masing-masing uh, formasi ini nilai maksimum dari masing-masing formasi ini. Nah jadi kita lakukan dengan cara di ribbon map. Ini kita pilih opsi "Select by Attributes" di sini. Nah, setelah itu di input rows, nah, di jendela yang muncul seperti ini, input rows-nya kita pilih bore Points" lalu selection type-nya kita pilih uh, new selection. Lalu di bagian bawah kita tambahkan new expression ya di sini. Nah, kita tambahkan ekspresi uh, expression baru untuk uh, select by atributnya nya Jadi kita akan memilih satu formasi dulu berdasarkan eh uh, HGU code gitu. Jadi HGU code kita pilih lalu kita pilih juga opsi is equalnya kita pilih salah satu dulu jadi misalnya yang pertama adalah g tahun dulu nah kemudian kita klik ok ini kita seleksi semua data dengan atribut g tahun nah kemudian kita harus melakukan penyeleksian data untuk hanya untuk mengambil uh, data dengan elevasi yang paling tinggi dengan cara uh, menggunakan tools summary statistik. Nah, caranya adalah di bagian kiri atas ini, ini ada uh, icon geoprocessing atau lewat uh, tab analisis, tab analisis di sini kita juga bisa uh, menampilkan uh, ini. Geoprocessing, Geoprocessing toolsnya. Jadi kita bisa klik pada tools di sini. Maka nanti akan muncul jendela Geoprocessing seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini e, tampilannya. Lalu kita tinggal search saja search summary statistik. Nah, dia akan loading uh, sampai menampilkan tools uh, summary statistiknya. Nah, di sini ada summary statistik, kita pilih toolsnya, uh, lalu kemudian kita masukkan parameternya. Jadi, mungkin untuk uh, partisipan yang tertinggal bisa juga melihat di modulnya, ada semuanya sudah. Saya jelaskan juga di situ gitu ya apa saja yang harus diinputkan pada suatu step dan lain sebagainya gitu. Nah di sini di input table kita tambahkan uh, bullet points seperti ini. Kita tunggu uh, loadingnya terlihat di sini loadingnya. Uh, kemudian kita juga uh, sambil menunggu. Di output table ini kita akan berikan uh, nama lah gitu, misalnya uh, G Town Stats gitu. Oke, okay, kita tunggu uh, loadingnya. Nah, kemudian nanti kita akan uh, menyeleksi maksimum points gitu. Nah, di output table ini sudah muncul. Misalnya kita uh, ganti namanya langsung di sini menjadi Jitown uh, Stats. Lalu di field ini kita pilih fieldnya uh, Point Elevation, uh, atribut Point LF. Lalu kemudian untuk statistik type-nya uh, kita pilih yang maksimum karena kita ingin mengambil titik-titik uh, dengan elevasi yang paling tinggi. Nah, kemudian untuk cash cash itu kita pilih opsi well ID. Nah, kemudian uh, kita klik run. Kita tunggu prosesnya uh, beberapa saat. Untuk proses runningnya nanti outputnya adalah dalam bentuk table statistik seperti itu. Nah, kita tunggu prosesnya beberapa saat seperti ini. Nah lalu muncul satu standalone table baru ya di sisi kiri untuk summary statistiknya. Nah tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan proses join antara table ini ke layer board points ini gitu. Jadi kita klik kanan pada layer board points lalu kita pilih opsi join and relates. Nah, di sini ada add join, special join dan add relate. Nah, kita pilih yang add join. kita pilih yang add join lalu kita tunggu loadingnya beberapa saat dulu nah untuk input board points input join fieldnya adalah well id nah kita akan join dengan table g stats yang tadi kita buat dari proses summary statistik di sini nah sama juga join table fieldnya adalah well id lalu kita klik OK kita tunggu uh, prosesnya sudah selesai prosesnya setelah prosesnya selesai uh, terlihat di sini selected features-nya masih 221 lalu kita uh, clear selection caranya adalah uh, di kolom edit, oke. Okay. Nah, kita pilih clear di sini, di bagian selection, jadi di tribun edit, di bagian selection, kita pilih opsi clear selection. Kita clear dulu, kemudian kita uh, lakukan uh, select by attribute lagi. Select by attribute uh, di ribbon map, kita pilih di selection, lalu klik lagi "Select by attribute". Nah, kemudian di input rows, word um, points, lalu selection type, uh, new selection lagi, lalu kita tambahkan expression baru. Nah, kita akan memilih uh, bird points uh, point elevation ini uh, sama dengan uh, kita ambil yang maksimumnya. Jadi, karena di sini kita nggak bisa pakai uh, opsi maksimum, jadi kita pakai SQL. Kita aktifkan SQL-nya, jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi, uh, SQL, SQL expression, kemudian berpoint point 11 uh, sama dengan kita uh, tambahkan j tahun. Nah, di sini akan muncul uh, um, atribut-atribut yang bisa kita gunakan, gitu ya. Dan hal ini, kita akan gunakan yang maximum point elevation. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini, kita pilih yang maximum point elevation, lalu kita bisa coba validate juga melihat apakah eh, expression ini valid atau tidak. Ternyata sudah valid, lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah klik OK, kita tunggu beberapa saat maka karena ini adalah proses untuk menyeleksi maksimum titik-titik bor yang elevasinya maksimum kita tunggu beberapa saat untuk visualisasinya nah kira-kira seharusnya sih kurang dari satu menit gitu ya dia akan loading jadi tadi uh, penyeleksiannya Terima kasih. Okay ini yang tadi eh, saya masukkan interaktif, jadi pakai roll yang di bisa saya bisa, um, bisa rutin juga secara interaktif seperti itu. Nah, jadi ini akan loading, saya rasa agak cukup lama. Ternyata loadingnya mungkin saya bisa langsung kembali, saya langsung tunjukkan hasilnya saja, gitu ya. Jadi setelah proses penyeleksian ini, tahap berikutnya adalah kita ekspor hasil penyeleksian ini, gitu. Cara ekspornya adalah dengan klik kanan pada layer, nah ini sudah terseleksi ya, teman-teman kita klik kanan dari bor points, lalu kita pilih data, lalu export features. Kita pilih opsi export features. Nah, dengan informasi seperti ini, lalu kita beri nama output. Name-nya adalah G-Town Top. Nah, G-Town Top Lalu kita klik OK, kita tunggu proses running-nya. Nah, nanti akan muncul satu layer baru yang isinya hanya titik-titik yang sudah kita seleksi yang uh, terhighlight dengan warna biru ini gitu jadi hanya akan muncul titik-titik itu di layar baru ini. Jadi kalau kita uh, boleh clear selection dulu. Uh, lalu kita nonaktifkan layer board points-nya. Nanti hanya muncul titik-titik uh, atau poin-poin yang uh, kita seleksi saja berdasarkan proses-proses yang tadi gitu. Nah, untuk uh, membedakan, saya akan ganti warnanya. Misalnya, saya ganti sebagai warna merah seperti itu. Nah, kira-kira uh, seperti inilah tampilan dari uh, bagian topnya, gitu ya. Nah, dan untuk uh, hands-on ini, sebetulnya harusnya langkah-langkah uh, yang sebelumnya sudah dilakukan ini diulangi sebanyak empat uh, kali untuk uh, semua formasi, jadi kan tadi formasinya ada empat, ada G town, Person, Kainer, dan juga Glen Rose. Nah, langkah-langkah yang sama itu diulangi untuk semua jenis formasi sehingga didapatkan empat titik-titik yang sama seperti itu. Nah, mungkin saya tunjukkan saja hasilnya ya. Jadi ini sudah sudah diseleksi semua titik-titiknya, sudah dipisah-pisahkan gitu ya berdasarkan uh, formasinya dan juga sudah diseleksi hanya bagian uh, maksimum elevation-nya saja yang diambil seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Ini sudah dengan warna yang berbeda-beda, cuman mungkin agak kurang terlihat ya. Nah, ini ada empat 4 layer di sini. Nah, setelah kita mendapatkan data-data titik ini, tahap berikutnya adalah melakukan interpolasi formasi top ini menjadi raster. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan berbagai metode interpolasi. Kita bisa ada banyak pilihan, tapi di hands-on ini saya menggunakan natural neighbor. Jadi di GeoProcessing bisa ditampilkan lagi geoprocessing page nya ini dengan cara pilih ribbon analysis lalu pilih opsi tools. Nah untuk untuk menampilkan tampilan dari geoprocessing di sisi kanan ini begitu nah nanti ketika dia sudah muncul uh, geoprocessing tools-nya uh, kita bisa uh, cari tools uh, natural neighbor gitu jadi di tools uh, kita akan menggunakan metode natural neighbors untuk melakukan interpolasi uh, dari titik-titik ini gitu ya nah ini uh, masih loading karena mungkin ada banyak data yang kita tampilkan jadi memang cukup e, cukup berat untuk data-data 3D memang nah misalnya di sini e, kita cari natural neighbor karena itu yang akan kita gunakan nah kita bisa e, gunakan salah satu dari yang muncul di sini karena sebetulnya sama saja hanya beda beda extensionnya saja. Jadi misalnya saya gunakan yang 3D, kemudian saya akan input, saya akan masukkan yang G Town dulu, yang pertama. Kemudian kita tunggu loadingnya. G Value Fieldnya kita pilih yang Point Elevation. nah kemudian output rasternya kita berganti dengan nama misalnya G Town Horizon untuk membedakan saja gitu ya output salesnya kita biarkan default lalu kita run nah setelah proses sedemikian rupa nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini dalam bentuk dua dimensi dia bentuknya kira-kira uh, uh, dia seperti hasil interpolasi gitu ya berdasarkan titik-titik ketinggian dan dia bentuknya sudah dalam bentuk uh, raster itu jadi yang awalnya ini titik-titik uh, nah dia bentuknya akan menjadi seperti ini seperti raster gitu ya hasil interpolasinya nah seperti ini kira-kira tampilannya Nah, kemudian step yang sama juga dilakukan untuk titik-titik uh, yang lain, untuk form, top formation yang lain, gitu ya, untuk uh, yang Glen Rose, untuk yang Kinder dan untuk persen itu sama-sama juga dilakukan interpolasi dengan metode uh, natural neighbor ini, seperti itu. Nah, hingga nanti uh, hasil akhirnya akan ada empat horizon di sini: persen, kainer, Glen Rose, dan G-Town, seperti itu nah tahap berikutnya adalah kita membangun tin gitu ya supaya dia e, terrepresentasikan secara tiga dimensi gitu ya nah caranya adalah dengan menggunakan geoprocessing tools lagi nah geoprocessing tools-nya, mungkin kalau ini masih masih muncul di sini e, di jendela rekan-rekan gitu ya itu e, kita bisa cari di sini tools raster to tin Uh, sekedar informasi juga untuk untuk uh, para partisipan jangan khawatir uh, tertinggal materinya karena uh, sudah ada modulnya juga jadi nanti jika ingin melakukan uh, hands on secara mandiri itu bisa dilakukan juga uh, ini uh, agak saya percepat sedikit karena uh, adanya keterbatasan waktu juga nah jadi kita melakukan interpolasi dengan uh, kita mem membuat tin dengan tools raster to tin. Nah kita masukkan uh, parameternya ya. Misalnya balik lagi saya mau uh, membuat tin dari yang G Town Horizon yang ini. Nah kemudian output tinnya kita bisa uh, atur namanya sedemikian rupa. Misalnya G Town Tin seperti ini. Lalu yang lain dibiarkan default saja. Lalu kita klik Run. Nanti hasilnya kurang lebih, uh, dia akan jadi tin-tin baru, kira-kira seperti ini bentuknya. Um, sebentar loading, nah jadi uh, kita klik run, maka dia akan proses uh, beberapa saat, lalu nanti akan muncul uh, tin gitu ya, hasil dari proses uh, konversi raster to tin. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya, uh, tampilan dari tinnya, dan langkah-langkah uh, konversi raster to tin ini juga perlu dilakukan untuk uh, semua horizon gitu ya, jadi untuk semua formasi uh, perlu dilakukan uh, konversi ke dalam bentuk tin. Nah, kira-kira uh, seperti itu. Kemudian setelah semua formasi bentuknya sudah dalam format tin, berikutnya adalah kita perlu untuk membuat geological block. Jadi kan secara formasi dia sebetulnya urutan stratigrafinya itu adalah dari yang muda ke yang tua itu G town, lalu Persen, Kainer, dan juga Upper Glen Rose nah kita eh, sebelumnya kita bisa mengatur dulu karena ini kan eh, masih dua dimensi ya masih flat seperti ini nah supaya kita mau misalnya kita ingin melihat secara tiga dimensi dia seperti apa sih caranya adalah dengan eh, klik kanan pada elevation surface di bagian konten nah mungkin kalau misalnya eh, para partisipan juga tidak bisa melihat jendela konten bisa juga dengan menampilkannya lewat ribbon view, lalu konten gitu. Nah, pada jendela konten kita ke grup elevation surface yang paling bawah di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih opsi create surface from sources. Nah, kemudian kita masukkan yang berkaitan. Jadi misalnya karena saya mau lihat yang G jadi saya masukkan timnya G -Town. Lalu saya klik OK. Dia proses penambahan data. Nah dia akan masuk seperti ini, akan masuk sebagai um, elevation surface yang baru, gitu ya. Nah kita juga bisa uh, atur supaya dia tampilannya 3D itu dengan cara klik kanan pada layer G town tin lalu pilih opsi properties. Nah, di bagian di jendela yang muncul ini kita ke uh, tab elevation. Nah, lalu uh, di opsi features are kita pilih uh, on custom elevation surface. Lalu akan muncul custom surface-nya. Jadi yang custom yang tadi yang kita masukkan di sini kita pilih Jitantin e, TIN karena kita baru memasukkan Jitantin e, TIN ya barusan gitu. Nah, lalu klik OK. Nah, kita e, tunggu beberapa saat. Nanti visualisasinya tin ini secara 3D akan terlihat gitu ya. Kalau yang tadi kan tanpa kita mengatur elevation surface, kita hanya melihat secara flat aja gitu ya dua dimensi padahal sebenarnya uh, tin ini kan dia data uh, tiga dimensi gitu nah seharusnya bisa terlihat gitu dia secara tiga dimensi seperti apa uh, tampilannya seperti itu nah, ini juga bisa dilakukan untuk uh, semua layer gitu ya kainar percent dan Glen Rose bisa diatur juga elevation surface nya masing-masing nah seperti ini untuk yang uh, g town bisa diatur sedemikian rupa gitu ya nah e, kalau kita kita tilt nah terlihat 3D ya. mungkin tidak terlalu jelas ya di sini karena elevasinya tidak begitu ekstrim nah tapi ini tidak tidak dua dimensi sebetulnya dia sudah tiga dimensi terlihatnya seperti itu e, mungkin saya kembalikan ke Mbak Tiwi sebentar Mbak Tiwi Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Mbak Fahira untuk uh, workshop yang sangat komprehensif. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, akan ada break uh, terlebih dahulu ya Mbak Fahira untuk uh, 15 menit. Oke, okay, baik. Okay. Uh, bagi rekan-rekan, uh, untuk kali ini kita akan break uh, sejenak selama 15 menit, dan pada saat break berlangsung akan ada uh, video profil kembali dari Esri Indonesia. Terima kasih. It's a 21st century dilemma. Getting data has never been easier. Understanding it, never more challenging. One answer map it. Literally. When you put your data on a map, things happen. Patterns get clearer, relationships more obvious, and questions get answered. It's called location analytics. It provides answers about the where of your business, but also the why, when, how much, and what you should do about it. Whatever your source data, there's an easy way to start analyzing right away GIS. It helps no matter what you do. You're in retail. You want to sell more high end sunglasses. You find where highest sales are and who buys a lot of designer shades. You target your customer with laser precision. You run a utility. You want to know when your power might fail. You compare transformer capacity to load. You figure out what's at risk and fix it. You're a fire chief. You need a new station that gives fast response times. You find out how much land costs and where most emergencies happen. You find the perfect spot and save lives. GIS guides you through analysis you may not have known existed with no coding required. If you want a custom code, we've still got you covered. So, no matter your where, why, when, or how much, we can help. Because at Esri, we know location analytics. In fact, we have it down to a science the science of where. We know we're interconnected. Part of a broader, Ever more complex whole. It can inspire, it can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, Understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Is it safe? All work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. 21st century dilemma. Getting data has never been easier. Understanding it, never more challenging. One answer map it. Literally. When you put your data on a map, things happen. Patterns get clearer, relationships more obvious, and questions get answered. It's called location analytics. It provides answers about the where of your business, but also the why, when, how much, and what you should do about it. Whatever your source data, there's an easy way to start analyzing right away GIS. It helps no matter what you do. You're in retail. You want to sell more high end sunglasses. You find where highest sales are and who buys a lot of designer shades. You target your customer with laser precision. You run a utility. You want to know when your power might fail. You compare transformer capacity to load. You figure out what's at risk and fix it. You're a fire chief. You need a new station that gives fast response times. You find out how much land costs and where most emergencies happen. You find the perfect spot and save lives. GIS guides you through analysis you may not have known existed with no coding required. If you want a custom code, we've still got you covered. So, no matter your where, why, when, or how much, we can help. Because at Esri, we know location analytics. In fact, we have it down to a science the science of where. We know we're interconnected. Part of a broader, Ever more complex whole. It can inspire, it can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, Understanding. You spot the pattern, see the big picture. What you do keeps it working, moving on time. can answer is it safe All work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. 21st century dilemma. Getting data has never been easier. Understanding it, never more challenging. One answer map it. Literally. When you put your data on a map, things happen. Patterns get clearer, relationships more obvious, and questions get answered. It's called location analytics. It provides answers about the where of your business, but also the why, when, how much, and what you should do about it. Whatever your source data, there's an easy way to start analyzing right away GIS. It helps no matter what you do. You're in retail. You want to sell more high end sunglasses. You find where highest sales are and who buys a lot of designer shades. You target your customer with laser precision. You run a utility. You want to know when your power might fail. You compare transformer capacity to load. You figure out what's at risk and fix it. You're a fire chief. You need a new station that gives fast response times. You find out how much land costs and where most emergencies happen. You find the perfect spot and save lives. GIS guides you through analysis you may not have known existed with no coding required. If you want a custom code, we've still got you covered. So, no matter your where, why, when, or how much, we can help. Because at Esri, we know location analytics. In fact, we have it down to a science the science of where. We know we're interconnected. Part of a broader, Ever more complex whole. It can inspire, it can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, Understanding, you spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working, moving on time. Make it faster, smarter, better. You can answer Is it safe? Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see. Others can. It's a 21st century dilemma. Getting data has never been easier. Oke, okay, uh, sudah 15 menit berlalu. Kembali lagi pada workshop The Ford ISPG Research Forum 2021 dengan topik Agis System for Oil and Gas Business Process. Sepertinya rekan-rekan partisipan masih semangat ya untuk mengikuti workshop kali ini. Uh, untuk mempersingkat waktu, uh, ini merupakan sesi terakhir dari workshop uh, untuk di day one. Langsung saja kepada Mbak Pachira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Tiwi. Saya akan lanjutkan lagi untuk hands-on terkait dengan 3D subsurface yang tadi saya izin untuk share screen lagi rekan-rekan sekalian. Nah, kalau sudah terlihat kita kembali lagi ke jendela scene dari ArcGIS Pro. Rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini. Uh, jadi ini adalah hasil dari tadi kita melakukan pengaturan pada bagian uh, elevation surface di bawah ini untuk semua layer tin. Jadi setelah kita uh, diproses awal tadi, kita seleksi dulu titik-titik uh, bore-nya yang elevation-nya paling maksimum. Kemudian kita pisahkan per layer, lalu kita lakukan uh, interpolasi dengan metode natural neighbor lalu kita convert ke dalam bentuk tin dan lalu kita atur sedemikian rupa supaya bisa terlihat secara tiga dimensi. Nah, jadi terlihat ya di sini ada empat formasi yang tadi ada empat di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat geological block layer. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tools extrude between. Jadi kita kembali lagi ke geoprocessing tools. Para peserta bisa mengakses geoprocessing tools lewat ribbon view pada ArcGIS Pro. Lalu klik pada geoprocessing. Di sini maka dia akan muncul geoprocessing pane di sisi kanan seperti ini. Lalu kita bisa menuliskan extrude between untuk mencari toolsnya. Dan setelah muncul kita bisa uh, klik pada tools tersebut. Nah kemudian uh, di extrude between ini kita akan menginputkan uh, tin yang akan kita buat sebagai geological block. Jadi kita buat uh, kita pilih dua tin. Jadi misalnya uh, saya pilih uh, G Town tin. Karena secara urutan stratigrafinya juga ya ini tergantung juga dari itu. Karena urutannya G Town paling atas, lalu di bawahnya ada Person, di bawahnya ada Kainer, baru yang terakhir adalah Glen Rose gitu. Jadi saya ingin extrude dulu dua yang paling atas, G Town dan Person. Jadi di sini saya pilih dua tinnya nah lalu kita juga bisa memasukkan uh, feature class untuk membatasi uh, bloknya gitu jadi kita akan mengekstraksi blok dengan batasan tertentu nah dalam hal ini saya menggunakan uh, batasan study area yang sudah kita masukkan dari awal uh, awal sekali proses hands on ya tadi kan dua hal pertama yang kita masukkan adalah study area dan uh, bore points nah kita masukkan study area lalu kita uh, atur nama untuk output feature class-nya seperti apa. Misalnya di sini saya mau menamainya sebagai G Town Extrude gitu ya. Nah misalnya seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk proses loadingnya sebentar. Nah lalu setelah itu kita klik run kita klik run, maka nanti tools-nya akan running sedemikian rupa, sehingga nanti hasil akhirnya adalah satu uh, geological block yang mewakili uh, formasi G-Town dan person, seperti itu nah mungkin uh, ini saya tutup saja, saya uh, tidak sayaran, supaya untuk menghemat waktu, saya akan langsung tampilkan uh, hasil dari extrude-nya hasil dari tools ini, begitu ya nah jadi di sini uh, ingin saya tampilkan langsung uh, hasilnya sebentar nah mungkin memang uh, yang mempengaruhi dari performa tools-tools di sini juga adalah dari sisi datanya juga gitu ya, karena uh, semakin banyak datanya maka dia juga nanti uh, proses loadingnya juga tentunya akan uh, semakin lama. Nah, uh, saya akan langsung tampilkan saja hasil dari uh, proses extrude between ini untuk semua layer. Uh, saya matikan terlebih dahulu semua layer tin yang uh, ditampilkan di sini, lalu saya akan tampilkan hasil extrude-nya untuk memvisualisasikan 3D geological blocknya seperti apa. Nah kira-kira seperti ini rekan-rekan sekalian hasil dari extrude between untuk empat layer tin tadi ya, yang g town dengan persen, lalu persen dengan kainer, yang terakhir adalah kainer dengan glen rose masing-masing kira-kira seperti ini. Yang paling atas g town dengan persen yang tengah person dengan kainer, yang paling bawah kainer dengan glen rose. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan dari geological block tadi. Seperti itu. Nah, untuk proses extrude between ini juga sama juga ya, jadi diulangi untuk setiap antar dua lapisan stratigrafi gitu. Supaya outputnya jadi tiga, tiga layer seperti ini. Nah, kemudian salah satu keuntungan yang bisa kita dapat, yang bisa kita peroleh apabila kita menggunakan uh, ArcGIS Pro ini adalah adanya kemampuan untuk melakukan interaktif slicing secara langsung uh, di dalam ArcGIS Pro. Jadi kalau dulu mungkin rekan-rekan uh, familiarnya dengan ArcMap di ArcMap kita tidak bisa nih menampilkan data-data 3D, data-data uh, 3D ini biasanya ditampilkan di ArcScene kita harus buka satu aplikasi lagi, harus tunggu lagi loadingnya cukup lama, baru di situ kita bisa visualisasikan gitu ya. Nah dengan ArcGIS Pro itu tidak perlu dilakukan, bisa bisa langsung saja di satu aplikasi di ArcGIS Pro eh, langsung nih visualisasi secara tiga dimensi. Nah eh, salah satu keunggulan dari ArcGIS Pro ini adalah kita bisa melakukan interaktif eh, analisis gitu ya. Nah caranya adalah eh, kita ke tab ribbon analysis. Lalu di sini akan ada opsi exploratory 3D analysis. Nah, di sini ada beberapa opsi cut and fill, elevation profile, a line of sight, object detection, slice view dome dan view set, Nah, pada hands on kali ini saya akan mencoba menunjukkan capabilities untuk interactive slicing menggunakan capabilities slice di sini. Nah, jadi uh, ketika kita klik slice, maka dia akan muncul uh, jendela di sisi kanan seperti ini. Ada beberapa opsi untuk melakukan slicing-nya. Nah, saya akan pilih uh, yang paling atas saja, yang interaktif, plane. Lalu untuk plane direction-nya, saya pilih yang uh, vertikal. Nah, kemudian cara untuk melakukan interaktif slicing ini cukup mudah. Jadi misalnya uh, pertama kita gambar dulu, kita klik satu kali di sembarang tempat, lalu kita klik lagi untuk uh, menyelesaikan pembuatan bidang slicing-nya. Nah, seperti ini. ya nah, ini uh, saya gerak gerakan saya sesuaikan kira-kira saya ingin bidangnya sebesar apa gitu ya. Jadi misalnya saya buat segini. Nah, kemudian uh, muncullah uh, bidang yang kita yang bisa digunakan untuk melakukan interactive slicing. Nah, bidang ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Misalnya apakah diperkecil, kemudian diperbesar, diperlebar, atau juga misalnya ingin diputar posisinya bisa juga dengan cara ada opsi di bawah sini untuk rotate. Nah ini bisa juga di rotate. Nah misalnya di rotate ke samping atau di rotate ke ke bawah gitu ya. Nah kita select lagi. Nah sebenarnya kira-kira seperti ini yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita bisa slicing sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin uh, rotate lagi supaya uh, terlihat lebih bagus gitu ya uh, bidangnya bisa juga. Nah di sini saya putar arahnya uh, misalnya segini. nah lalu kemudian saya nonaktifkan yang untuk memutar lalu saya gerakkan gitu nah jadi dari sini kita bisa melihat gitu ya kondisi dari e, lapisan geologinya itu di suatu tempat seperti apa gitu nah secara interaktif juga kita bisa gerak-gerakan e, bidangnya dan hal ini e, tentunya akan mempermudah gitu ya pada saat misalnya ada data e, formasi kemudian dari situ e, ingin dilihat gitu kira-kira seperti apa kondisinya dan ini bisa jadi dasar untuk pengambilan keputusan juga gitu. Selain itu juga sebetulnya ini juga bisa dikombinasikan gitu ya, misalnya dengan data-data well dalam bentuk 3D misalnya untuk melihat di suatu lokasi well itu seperti apa kondisi geologi di bawahnya itu juga memungkinkan seperti itu. Yang penting availability datanya itu ada seperti itu. Nah. Analisis berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembuatan fans diagram. Nah, jadi biasanya dari data-data 3D subsurface ini, terkadang ada kebutuhan untuk melihat penampang melintangnya, gitu ya, atau cross section dari suatu area, gitu, dalam dalam rentang atau dalam garis tertentu itu seperti apa kondisi dari subsurface-nya gitu ya, tapi hanya secara cross-section-nya saja. Nah, ArcGIS juga memfasilitasi itu, tapi sebelum kita menggunakan tools itu, kita terlebih dahulu perlu membuat garisnya dulu gitu ya, untuk mendefinisikan di mana cross-section yang kita mau visualisasikan. Nah, caranya adalah kita klik pada tool pada ribbon uh, insert lalu kita pilih uh, new map nah kita ambil yang dua dimensi gitu sebetulnya bisa kita kita menggambar garis gitu ya di tiga dimensi ini namun biasanya ini rentan akan kesalahan gitu karena uh, ketika kita menggambar secara tiga dimensi ini biasanya garisnya uh, akan lari gitu entah dia ke ground atau dia uh, kemana gitu kan jadi uh, lebih aman kalau kita membuat atau mendefinisikan garisnya itu menggunakan peta dua dimensi. Jadi kita pilih opsi new map, maka nanti akan muncul peta baru. Kira-kira seperti ini. Nah lalu kita memasukkan studi area, layer study area di sini. Nah cara memasukkan layer study area sama seperti tadi bisa lewat katalog di folder di folder di bagian folder di sini bisa ditambahkan atau juga bisa dengan menambahkan data bar, datanya lewat add data map lalu add data ditambahkan bagian studi area. Nah, kemudian karena studi area ini formatnya adalah poligon sedangkan yang mau kita bikin adalah line, jadi kita perlu membuat satu feature class baru. Nah, bagaimana cara membuat feature class baru di ArcGIS Pro? Caranya adalah kita breakdown bagian database di bagian katalog. Nah, mungkin mengingatkan lagi untuk para partisipan yang mungkin jendela katalognya hilang, gitu ya, tidak muncul, bisa lewat view lalu katalog paint. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, kita breakdown bagian database, lalu pada bagian database yang kita gunakan itu, kita klik kanan. Lalu, klik New Feature Class. Ini kita membuat feature class baru. Caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mendefine namanya, misalnya cross section, cross section line, gitu ya. Misalnya, kemudian aliasnya line, lalu kita pilih type feature-nya bisa polygon, line, point, multi patch, multi point uh, dan lain sebagainya. kita pilih line, uh, lalu yang lain dibiarkan default saja. kalau perlu juga ini di uncheck list karena kita tidak akan, oh karena kita uh, mungkin tidak akan menggunakan z datanya gitu ya. lalu kita klik next, saya biarkan default dulu aja. nah lalu di bagian fields, di sini kita uh, bisa menambahkan Kolom-kolom gitu untuk si feature class ini, jadi misalnya saya ingin menambahkan uh, line name untuk menambahkan uh, nama gitu ya dari garis-garis ini. Lalu, uh, formatnya juga bisa diatur di sini: apakah ingin teks, apakah ingin short integer, long integer, float, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian opsi-opsi uh, lain seperti biasa, pengaturan uh, referensi spasial. Saya next saja, lalu tolerance bisa juga langsung diatur di sini kurang lebih sebetulnya sama seperti pada saat kita membuat feature kelas baru di ArcMap, hanya saja kalau di sini mungkin tampilannya lebih intuitif gitu ya. Lalu kita klik next, next terus sampai finish gitu. Ketika kita klik finish, nanti dia akan secara otomatis menambahkan satu layer baru yaitu cross section yang kita buat tadi gitu ya. Akan nambah satu layer baru, tapi masih kosong. Nah, kita bisa klik pada layer tersebut, kemudian kita pilih ribbon edit di bagian atas RDS Pro ini, lalu kita pilih opsi create seperti ini. Nah, ketika kita pilih opsi create, akan muncul layer cross-section dan juga fiturnya seperti apa. Gitu. Nah, misalnya di sini garis gitu ya. Jadi saya membuat garis sedemikian rupa. Misalnya saya contohkan lagi, saya tambahkan pembuatan garis. Nah, di sini ada beberapa opsi juga untuk menggambar garisnya, ada beberapa pilihan. Apakah ingin right angle, jadi untuk sudut-sudutnya persis 90 derajat tegak lurus atau misalnya membuat garis saja gitu. Nah, saya misalnya membuat satu garis, saya tambahkan di sini. Saya klik dua kali untuk menyelesaikan proses uh, pembuatan garisnya, atau mungkin rekan-rekan uh, familiar, ya, kalau digitasi gitu, ya, kata-katanya mungkin seperti itu. Nah, uh, dari tools editing ini juga ada banyak uh, capability, kita bisa lakukan split, merge, edit vertex, uh, move, rotate, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk menyimpan uh, apa yang sudah kita buat, kita tinggal uh, klik pada icon save di sisi kiri ini masih di uh, ribbon edit kita klik save. Kemudian akan ada warning save all edits lalu kita klik yes. Nah, uh, seperti ini sudah ter, sudah tersimpan garis-garis uh, yang sudah kita buat. Oh ya, selain itu juga kita bisa um, melakukan editing gitu ya pada garisnya. Misalnya kita ingin menambahkan uh, nama garisnya gitu ya di sini. Misalnya uh, Line 5 gitu, saya ingin menambahkan nama aja supaya ada pembeda gitu ya antara garis-garis satu dan garis-garis lainnya. Nah ini bisa langsung uh, kita tambahkan lewat jendela attributes Kalau belum muncul, kita bisa munculkan uh, lewat sini. Jadi di uh, ribbon edit juga, uh, lalu di bagian selection itu klik attributes gitu. Nanti ketika kita klik um, satu line dia nanti akan keluar jendela atributnya seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Uh, sorry, nah nanti dia akan muncul atributnya, dan kita bisa edit seperti itu. Nah, ini saya save dulu uh, semua editing yang sudah saya lakukan di sini. Nah, kemudian kita uh, bisa beralih kembali ke scene. Di sebelahnya. Nah, jadi ini yang saya maksud uh, multiple layouts, jadi saya bisa ada peta dua dimensi di sini, saya juga bisa punya scene di dalam sini tanpa saya harus uh, membuka aplikasi-aplikasi uh, yang lain lagi gitu ya, yang di luar uh, yang di luar RGS Pro. Nah, kemudian uh, dari garis yang tadi sudah kita buat, itu kita bisa tambahkan ke sini. Caranya adalah uh, dari menu katalog kita break uh, breakdown bagian uh, geodatabase di mana kita membuat feature class baru tadi. Jadi misalnya saya buat di sini yang tadi, lalu saya drag and drop aja ke sini. Misalnya cross section saya drag and drop ke sini, nanti dia akan masuk. Tapi memang uh, karena dia dua dimensi jadinya mungkin tidak terlihat seperti itu. Nah di sini saya sudah uh, memasukkan kebutuhan ini cross sectionnya di sini nah uh, tahap berikutnya adalah membuat uh, fence diagram gitu ya untuk melihat penampang melintang dari garis-garis yang tadi sudah kita definisikan seperti itu nah uh, caranya adalah uh, kita menggunakan geoprocessing tools kita ke tab analysis kemudian uh, pilih opsi tools di sini nah kemudian kita bisa search untuk tools extrude between uh, sorry Fans diagram maksudnya. Nah, fans diagram muncul, lalu kita bisa klik pada fans diagram, kemudian kita masukkan line feature yang tadi kita buat pada map dua dimensi itu tadi, yang yang sudah kita masukkan. Nah, di sini saya memasukkan layer cross section, kemudian kita bisa mengit menginputkan surface yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa e, menambahkan surface-surface yang sudah kita buat, tint-tint yang sudah kita buat di sini. Jadi, saya tambahkan empat -empat tin, keempat tin yang sudah saya buat, jadi yang G-Town, kemudian e, person, lapisan bawahnya, Kemudian Kainer yang di bawahnya lagi. Dan juga yang terakhir adalah uh, upper glen Rose kita gitu ya, yang paling bawah. Nah, saya masukkan semua di sini. Nah, lalu kita uh, atur juga output uh, feature class-nya kita akan beri nama apa? Misalnya uh, cross section 23 misalnya. Lalu sample distance kita biarkan saja lalu kita uh, run gitu ya. Uh, Kitaran uh, beberapa saat kita tunggu prosesnya. Nah kemudian uh, setelah proses ini selesai, nanti akan muncul uh, cross sectionnya gitu ya, penampang melintang uh, dari garis tersebut yang uh, tergambar dari tintin yang kita buat itu kira-kira seperti apa. Nah. Saya akan nonaktifkan layer geological block ini semuanya. Saya nonaktifkan dulu. Nah, ini adalah hasil dari fans diagramnya. Jadi kita bisa langsung melihat gitu ya cross sectionnya atau kondisi dari penampang melintang di bagian bawahnya atau undergroundnya itu seperti apa gitu. Seperti inilah tampilannya di dalam satu uh, layer ini ada tiga lapisan gitu ya jadi yang z town dengan persen persen dengan kainer dan kainer dengan uh, upper glen rose nah kita juga bisa langsung uh, customize saja di sini uh, tampilannya misalnya visualisasi warnanya kita bisa um, atur di sini sedemikian rupa misalnya yang paling atas uh, ingin saya <tuh> ingin saya beri warna uh, hijau lalu yang bagian tengah ingin saya beli warna kuning ini bisa langsung saja diganti gitu ya dengan cara klik kanan pada blok warnanya gitu. Jadi tidak perlu harus buka uh, jendela simbologinya dulu atau harus klik kanan simbologi. Jadi bisa dilakukan dengan lebih cepat seperti itu. Nah dan dan, dan yang terakhir ini saya mau bikin lebih gelap gitu ya karena dia semakin bagian bawah ya. Nah kurang lebih seperti ini tampilan dari fans diagram gitu. Nah biasanya di uh, industri oil and gas beberapa atau di teman-teman uh, geologi mungkin biasanya terkadang membutuhkan ini gitu ya untuk melihat uh, cross section uh, arah suatu fitur atau kenampakan dengan kondisi geologi gitu. Nah misalnya mungkin uh, pengaplikasiannya adalah ingin melihat Kondisi geologi dari lapisan tanah yang dilewati oleh patahan, gitu misalnya ya, untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Metode fans diagram ini juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti ini, sedemikian rupa kita atur visualisasinya, kita pun bisa mengshare data ini gitu ya. Bisa dalam bentuk layer file disimpan secara um, secara lokal. Lalu juga bisa sebagai layer package. Kalau layer package ini uh, layer ini dan semua data yang di dalamnya itu akan diupload ke ke web atau disimpan ke lokal atau di di share sebagai uh, web layer. Nah, nanti ketika kita share dalam bentuk web layer, nanti selanjutnya uh, hasil cross-section ini akan bisa divisualisasikan di dalam web scene jadi scene tapi dia berbasiskan web jadi kalau misalnya ada rekan-rekan lain yang ingin mengakses informasi ini nantinya kita tinggal share link dari web scene-nya aja kita nggak perlu share datanya karena mungkin keterbatasan media juga mungkin ya karena resource juga kadang mungkin datanya terlalu berat atau seperti apa itu bisa di-organize uh, atau bisa di-support dengan mengupload data ini ke dalam format web. Jadi uh, bisa diakses siapa saja dengan lebih mudah, uh, opsi untuk sharingnya juga bisa lebih banyak. gitu ya. Selain dalam bentuk web scene, bisa juga sebagai input untuk membuat uh, web app dengan web app builder. Uh, intinya ada banyak uh, alternatif yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh uh, ArcGIS Platform seperti itu kira-kira seperti ini um, untuk uh, lebih jelasnya nanti modulnya juga sudah saya kirimkan di, di sudah saya tambahkan di dalam link yang tadi sempat saya share di uh, chat room saya sudah share juga di situ Uh, saya sudah share raw datanya, uh, cuma yang isinya hanya ada study area dan board point. Dan saya juga sudah share um, projectnya gitu ya, secara utuh. Jadi saya share semua hasilnya dan uh, para partisipan mungkin kalau ingin mencoba dan mungkin mengkompar, membandingkan hasilnya dengan uh, yang sudah uh, saya lakukan ini, bisa menggunakan itu gitu. Atau mungkin misalnya Ternyata hasilnya tidak sesuai, jadi bisa terlihat juga gitu ya. Mungkin, apakah ada step yang terlewat? Apakah ada uh, error tertentu? Misalnya, uh, salah dalam penyeleksian uh, top formation-nya dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikompar saja gitu dengan hasil uh, dari hands-on yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa uh, saya sampaikan untuk workshop pada hari ini. Untuk besok akan ada sesi workshop lagi dan untuk yang besok itu kita akan sama-sama explore terkait dengan capability dari ArcGIS online dan field apps gitu. Jadi kalau yang ini kan ArcGIS Pro ini adalah aplikasi yang sifatnya desktop based. Nah, sedangkan besok kita akan lebih mengeksplor ke kapabilitas yang uh, web based gitu ya, yang artis online dan juga field apps. Nah, mungkin uh, untuk workshop dari saya mewakili Sri Indonesia itu yang dapat uh, kami sampaikan. Mohon maaf apabila uh, ada kekurangan atau kesalahan pada pada saat penyampaian materinya. Uh, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Tiwi untuk dilanjutkan sesi berikutnya. Silakan Mbak Tiwi. Oke, okay, uh, terima kasih untuk Bapak Chira uh, atas amazing workshopnya pada hari ini dengan langsung memberikan praktis kepada partisipan. Buat rekan-rekan partisipan, jika ingin mencoba secara mandiri juga bisa langsung uh, dicoba melalui panduan yang telah diberikan uh, dari Komiti dan uh, ASRI Indonesia langsung uh, di kolom chat. Sebelum kita beranjak ke question and answer. Uh, ingin menginformasikan kepada rekan-rekan partisipan terkait workshop uh, esok hari yang merupakan rangkaian kedua pada workshop hari ini dengan topik yang sama, yaitu Argi System for All and Guest Business Process uh, yang akan lebih eksplor kepada web-based-nya. Nah, uh, dengan pembicara yang sama pula, yaitu Mbak Fahira Eiza pada pukul 1 siang uh, yang merupakan lanjutan pada workshop pada hari ini. Oke, okay. uh, Selanjutnya kita akan masuk kepada question and answer. Dilihat juga pada uh, workshop berlangsung dari rekan-rekan partisipan sangat antusias untuk bertanya maka dari itu kami dari Kamiti akan membuka sesi pertanyaan selama 10 menit. Jika rekan-rekan partisipan ingin bertanya, boleh langsung via kolom chat dengan format nama, underscore afiliasi, underscore pertanyaan. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh MC. Untuk teman-teman partisipan bisa langsung bertanya. Oke, okay, mungkin uh, selain membuat format uh, via kolom chat, rekan-rekan uh, partisipan juga bisa langsung uh, klik "Raise Hand Feature" dan menyampaikan uh, pertanyaannya langsung. Untuk rekan-rekan uh, partisipan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya mungkin buat rules uh, memberikan pertanyaannya bagi rekan-rekan uh, partisipan saya ulang kembali ketika ingin bertanya boleh via chat kolom uh, dengan format nama, underscore afiliasi, underscore pertanyaan atau boleh juga langsung klik raise hand feature uh, pada uh, Zoom meeting kalian masing-masing. Oke. Okay. Mungkin akan ditunggu sekitar satu menit jika tidak ada yang ditanyakan. Akan ditutup dan dilanjutkan untuk sesi workshop yang kedua esok hari. Okay. Sepertinya uh, tidak ada ya Mbak Pachira Kita lanjut saja ke agenda selanjutnya Dan kemungkinan akan dilanjut esok hari okay. um, Before we close the activity We will hear closing remarks by Mr. Aditya Mukhtar As the person of the pre-event and post-event The ISPG Research Forum 2021 To Mr. Aditya Mukhtar, the time is yours Uh, well, all right. Thank you, TV, and good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to represent the committees of ISPG Research Forum 2021 um, to uh, say our highest gratitude to Ms. Pachira isa for the very fruitful and also uh, interesting uh, workshop today, and also to Essay Indonesia as the sponsors of ISPG Research Forum 2021. And as I explained before, that Essay Indonesia, through its several products, could also Contribute in oil and gas business process. So we could see alignment here between S3 Indonesia and also ISPG to help Indonesia uh, reach its uh, production goals 1 million BLPD and also 12 BSFPD in 2030. And also, we don't forget to say thank you very much to all of the participants for the very enthusiasm uh, today. And don't forget that we could uh, still. Uh, Continue our workshop tomorrow. But please take note, ladies and gentlemen, that our discussion tomorrow will be held uh, through the link shown on your screen. And also, our uh, discussion tomorrow will be limited for only first uh, participants due to the limitation of the uh, platform we have. But don't be worried, ladies and gentlemen, that you can still uh, join our discussion through the live streaming of S3 Indonesia YouTube channel. And maybe uh, that's all from me. Uh, thank you, ladies and gentlemen. Stay safe. We're looking forward to see you all again tomorrow. Thank you. Okay. Thank you to Mister Aditya Muthar for the closing remarks. So uh, we are in the end of the event, ladies and gentlemen. We have reached completion of this workshop. I want to remind you. For tomorrow, twenty uh, second April, twenty twenty one, there will be the next workshop to continue our material today with the same topic is gas system for oil and gas business process at one pm. And this workshop limited for one hundred percent in this Zoom call meeting. For the other cannot join in the Zoom meeting, you can join the workshop via link YouTube S3 Indonesia. Okay, uh, for all the participants, please may up uh, open up your camera. Yeah? To reach a photo session. Okay, I think there are four slides to photo session. Okay, uh, we can post like this for the participant. Okay, for the first slide. Uh, we, we will continue, uh, we will count uh, for the three two one cheers okay uh, the next slide uh, let's counting down again in three two one cheers okay hold on your post in the next slide uh, let's counting down again three two one cheers Okay, in the last slide, uh, let's counting down again. Three, two, one, cheers. Okay, thank you to all the participants and Mbak um, Pashira. Okay, um, so please don't go anywhere. Before I end this workshop, I would like to inform you the following matters. Don't forget to give us feedback by scan the QR code on your screen. Please kindly fulfill the survey of our event to get your certificate. Second, please kindly follow our Instagram, at IDISPGIAGI for the further information of the next research forum. So uh, the last, I would like to say thank you to in advance to our speaker today, Ms. Pachhira Eiza, for an amazing lecture, and also to all the participants who have joined the workshop of first event, ISPG Research Forum 2021. Thank you for today. We look forward to seeing you again in the next ISPG Research Forum. May you have a good day and stay healthy. Thank you. Bye.